masih ada? Sepertinya sudah semua, Prof. Sudah. Ya. Jadi mulai istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Kepala Program Magister Ilmu Biomedik FKUI, Profesor Dr. Septelia Inuwatuanandi, kepada para pembicara, Bapak Prasandia Astagiri Yusuf, PhD, Profesor Dr. Ing Azhar Zam, dan kepada moderator kita sore hari ini, Profesor Dr. Muhammad Sadikin, Doctor of Science. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta e-forum Biomedika yang diadakan pada sore hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara ini pada sore hari ini. Acara e-forum Biomedika yang diselenggarakan pada sore hari ini merupakan acara yang diprakarsai oleh Program Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, didukung oleh program invitasi ilmuwan diaspora dari Direktorat Pengembangan Sumber Daya Akademik dan Pembelajaran Universitas Indonesia. Pada sore hari ini, topik dari e-forum Biomedika kita adalah tentang Halo. Biosensor. Sebelum kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Program Magister Ilmu Biomedik FKUI, yang kemudian dilanjutkan oleh materi pertama dari ilmuwan diaspora kita, Bapak Profesor Dr. Ing Azhar Zam, dan kemudian materi kedua dari Bapak Prasandia Astagiri Yusuf, PhD. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Baiklah, mari kita mulai saja acara ini kepada Kepala Program Magister Ilmu Biomedik FKUI, Profesor Dr. Septelia Inawatiwanandi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Saudari Dr. Isti Koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, para mahasiswa sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tamu kehormatan kita, yaitu Profesor Dr. Ing Azhar Zam dari Department of Biomedical Engineering, sebagai Miracle Endowed Professor in Medical Laser and Optics, University of Basel, Switzerland. Selain itu juga selamat datang kepada Pak Sandi, Prasandia, Bapak Prasandia Astagiri Yusuf, SSI, PhD, dari Departemen Fisika Kedokteran dan Medical Teknologi, Teknologi Kedokteran, IMERI FKUI, dan sekaligus juga staf pengajar program Magister Ilmu Biomedik FKUI. Kami sangat senang dan berterima kasih kepada kedua pembicara hari ini yang merupakan pakar di bidang biosensor, fisika khususnya biosensor, yang akan kita mendapat ilmu hari ini mengenai itu dan didiskusikan pada forum hari ini. Selain itu juga selamat datang, terima kasih telah hadir Profesor Dr. Muhammad Sadikin DSI sebagai moderator. Beliau adalah senior saya, guru saya dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler FKUI, staf pengajar program Magister Ilmu Biomedik FKUI, peminatan biokimia. Jadi atas nama program Magister Biomedik FKUI, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta juga yang telah hadir pada e-forum Biomedika hari ini. Forum Biomedika adalah suatu seminar ilmiah yang reguler berkala diadakan oleh Program Magister Ilmu Biomedik FKUI untuk para mahasiswa dan juga ilmuwan biomedik di Indonesia secara umum. Pada hari ini, semenjak
semenjak wabah pandemi ini, kita mengadakan forum biomedika secara elektronik. Jadi sudah beberapa kali, malah lebih aktif pada masa-masa ini kita mengadakan elektronik forum biomedika. Dan hari ini juga sudah terdaftar lebih dari 100 orang peserta. Ya. Dan selain itu kami juga membuka forum ini bukan hanya secara elektronik, tapi juga melalui YouTube channel. Jadi bisa diikuti melalui YouTube channel. Program Magister Ilmu Biomedik FKUI didirikan tahun 1979. Program ini adalah program tertua, program studi pasca sarjana tertua di Universitas Indonesia. Dan juga untuk ilmu biomedik, program ilmu biomedik yang tertua di Indonesia. Sisinya kami adalah menjadi pusat pendidikan biomedik yang terkemuka di Asia Tenggara, dan difokuskan, yang fokusnya adalah riset transplantasi. Setelah diasas, ya, dinilai, dievaluasi tahun lalu kita oleh ASEAN University. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, apakah terdengar? Ya, sepertinya saya terdengar ya. Ya, terima kasih. Ya, pada tahun ini kami menerima pendanaan seperti tadi disampaikan oleh Dr. Istiqomah. Kami menerima pendanaan atau hibah dari Universitas Indonesia untuk meningkatkan reputasi akademik internasional melalui beberapa program kolaborasi seperti yang hari ini kita sampaikan atau kita adakan adalah program program invitasi ilmuwan biomedik UI. Jadi kami mengundang mengundang ilmuwan diaspora, ilmuwan diaspora untuk berbicara di forum biomedika ini. Kami sangat berterima kasih kepada DPASDP UI yang telah memfasilitasi kami dengan pendanaan ini, dan juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Ing Azharzam yang telah menerima undangan ini untuk menjadi ilmuwan diaspora dan terlibat pada program kami ini. Selain itu, kami juga merencanakan untuk mengundang Prof. Azhar untuk menjadi, untuk memberikan kuliah khusus nanti yang mungkin dengan peserta yang lebih terbatas, tapi dengan waktu yang lebih panjang, dan juga mungkin pada beberapa ujian ujian tesis untuk mahasiswa program Magister Ilmu Biomedik. Dan juga nanti mungkin dengan Pak Sandi, kita bisa membicarakan mengenai kolaborasi dalam bidang akademik maupun dalam bidang research selanjutnya. Selain itu, dengan adanya ilmuwan diaspora hari ini, saya berharap teman-teman, terutama para mahasiswa program Magister Ilmu Biomedik, dapat berbincang-bincang atau menanyakan pengalaman-pengalaman dokter Prof. Dr. Azharzam ini bekerja di luar negeri. Jadi ini membuktikan bahwa ilmuwan kita ini mampu berkarya, berkarir, dan menjadi profesor di institusi internasional yang sangat bereputasi seperti University of Basel ini. Jadi mungkin nanti Prof, apakah diperbolehkan kalau ada yang bertanya mengenai bagaimana dirinya bisa bekerja di luar negeri, kemudian apa saja modal kita untuk bisa diterima di luar negeri sebagai ilmuwan yang diakui secara internasional. Itu manfaat yang kami harapkan dari teman-teman para mahasiswa maupun hadirin sekalian yang dapat didiskusikan dengan Bapak Profesor Dr. Azharzam. Untuk seluruh hadirin sekalian,
saya mengucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara e-forum biomedika ini dapat dimanfaatkan untuk bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi juga untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan pakar di bidang biosensor ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Ina atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yaitu materi dari kedua pembicara kita. Saya serahkan kepada moderator, Prof. Dr. Muhammad Sadikin, Dr. of Science, untuk memandu acara inti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi hadirin yang ada di Indonesia, dan selamat pagi bagi Prof. Azhar. Ya, masih pukul 9:30 pagi saya rasa ya. Baik, kita untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Prof. Azhar Zam untuk menyampaikan pemaparannya. Saya nggak tahu nih, waktunya berapa? 30 menit atau 15? Berapa? Atau 1 jam? 45 menit sampai 1 jam masih. Yeah. Okay. Tapi sebelumnya, Prof, apakah kita bisa foto bersama dengan peserta dahulu, Dr. Isti? Ya. Yeah. Foto bersama dengan peserta? Oh iya, bisa. Iya. Oke. Mohon videonya semua untuk dinyalakan. Oke. Okay. 1, 2, 3. Babanya mungkin bisa dari saya ya, Dok. Oh ya, oke. Okay. Bentar. Ya, yeah. Oke. Okay. Ini untuk pengambilannya ada 4 kali pengambilan ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Terima kasih. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Okay, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Silakan. Dr. Isti mungkin bisa. Ya. Baik. Silakan Prof. Sadikin untuk melanjutkan. Ya. Ya. Jadi, ya. Waktu yang disediakan ya 45 menit lebih kurang, jadi cukup banyak saya rasa. Ya, 5 menit. CV-nya panjang sekali ya, dan jumlah publikasi juga banyak. Tapi saya sampaikan saja secara garis besar. S1 beliau adalah di FMIPA UI jurusan Fisika Kedokteran. Ya, kebetulan pemimpinnya saya nggak tahu orangnya. Prof. Jarwani, kemudian S2 masternya Ernest Lupa di Jerman, ya, yang saya baca, dan yang ketiga terakhir S3 ya PhD-nya adalah di University of Nuremberg di Jerman, ya, dan kemudian bekerja pengalaman kerja di beberapa tempat, kalau nggak salah pernah di Kanada juga, ya. Ya, mau dikoreksi kalau saya salah, di mungkin Amerika Serikat kelihatannya, dan yangnya kembali ke Swiss. Ya, terakhir adalah di Basel. Ya, silakan Prof. Azhar Zam untuk menyampaikan makalahnya. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Sadikin untuk pengenalannya, singkat tapi padat. Mungkin saya coba share screen dulu ya. Udah kelihatan ya screen yang belum screen presentasinya tapi baru screen ya, ini. Sudah Prof. Sekarang saya coba share screen ya, ini. Sudah. Presentasinya. Oke. Okay. Ya, maaf agak sedikit lambat ya, mungkin koneksinya kayaknya.
Oke. Sudah belum ya? Belum bisa lihat ya? Sudah. Oke. Tapi baru foto. Baru foto. Ya, sudah. Sekarang udah ininya persentasenya. Sudah. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semua di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Sadikin yang sudah memperkenalkan secara singkat tentang saya. Dan juga sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Prof. Ina yang untuk yang telah mengontak saya gitu untuk berpartisipasi di program WI Diaspora ini. Dan mudah-mudahan saya bisa berkontribusi ya secara material gitu ya, kepada rekan-rekan di sana di program master di biomedicine ini ya. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit materi ya, tentang light-based biosensor for medical application. Jadi tentang biosensor ya berbasis cahaya atau berbasis optik gitu ya. Tapi intinya materi kali ini akan berupa seperti kuliah umum, jadi lebih ke arah general gitu ya, basic-basicnya dan sedikit aplikasi mungkin nantinya. Mungkin sebelum saya ngelihat apa yang bisa. Apakah bisa dilihat presentasinya enggak ya? Bisa, masih yang pertama. Ya, tadi ya. Iya, sensor. Iya, ini agak kenapa ya? Ya, ada seperti ini. Ya, oke. Sudah bisa sekarang lihat atau? Ya, iya. Ya, sudah, Prof. Ya, oke. Jadi masih sedikit terlalu. Kayaknya agak internetnya agak terlalu kecepatan. Ya, maaf ada sedikit technical. Ini seperti ada gangguan sedikit, maaf ada sedikit gangguan teknik, agak komputernya nggak jalan. Oke. Oh, maaf sedikit ada gangguan, ini PowerPoint-nya tidak sepertinya terlalu. Prof. Hasyar, tampaknya kayak karena ini upgrade ke apa Big Sur ini, Mac OS Big Sur. Ya, ya. Gitu ya. Ini berat sekali baru. Ini memang. Berat ya. Iya. Iya. Coba saya coba lagi, mudah-mudahan tidak. Tapi kayaknya agak berat gitu, jadi dia. Ya, aduh, mana ya? Saya nggak pernah seperti ini soalnya sih baru. Mungkin karena Big Sur ini ya kayaknya. Karena sebelumnya nggak pernah seperti ini. Dan ini juga kayaknya karena pakai apa? Gimana ya? Ya, tapi agak-agak ini agak-agak lambat jadinya ya.
Ini sudah tampak judulnya, Prof. Ya, tapi ketika saya mau nyoba ke berikutnya agak-agak lambat. Coba saya coba deh. Ya, oke. Okay. Sekarang bisa ngeliat yang berikutnya nggak? Belum. Ya, makanya jadi agak lambat sedikit ya kayaknya. Kalau di send ke kami juga sama juga ya? Nggak tahu sih, belum. Tapi lumayan ini sih. Lumayan berat ya. Kalau misalkan mungkin Pak Prasandia. Jadi dia agak lama ketika saya ganti slide, dia lumayan lama sekali gitu gantinya. Mungkin kalau misalkan Pak Prasandia bisa mulai dahulu gitu, terus saya ganti komputer gimana? Kalau misalkan kita apakah boleh atau? Iya, boleh. Pak Sandi bagaimana, sudah siap? Baik, Prof. Saya siap saja. Ya. Jadi saya ganti komputer, nanti saya coba rejoin lagi, ya. Insya Allah. Iya, terima kasih. Segera. Ya. Maaf sekali. Tidak apa-apa, Prof. Mungkin Prof. Sadikin ada? Bisa dibacakan dahulu CV-nya Pak Sandi? Atau kalau... Ada ya. Iya, sama tadi. Saya anu dulu, saya cek ibu. Saya udah anu tadi itu, udah... Pak Sandi ya, Pak Sandi adalah lulusan Departemen Fisika FMIPA ITB S1, S2 adalah Teknik Biomedik dari Magister Teknik Elektro Institut dari ITB ya, dan PhD dalam Auditory Sciences Program Hannover Medical School ya, dari Hannover. Ini sama-sama dengan Dr. Radiana dan Prof. Akmal kayaknya nih ya, satu alma mater. Pengalaman kerja cukup banyak ya, sebagai research development biomedical engineering, kemudian staff chair teknik biomedik program pascasarjana interdisipliner UI, staff pengajar departemen fisika, ketua departemen fisika, dan kepala master medical teknologi IMERI FKUI. IMERI UI atau IMERI FKUI, saya enggak gitu jalanin. Ada beberapa publikasi internasional ya yang sudah diterbitkan di majalah-majalah yang ya internasional. Ya, barangkali Prof. Sandi bisa langsung. Ya, ini ada ya. Sudah di Amin Prof, di, saya belum Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof. Sadikin. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Prof. Sadikin atas pembacaan CV, perkenalan dari CV saya. Terima kasih untuk Prof. Ina yang sudah mengundang saya dan Prodi Magister Ilmu Biomedik. Dan terima kasih juga untuk Prof. Ashar. Ini saya sebenarnya untuk jadi pengantarnya Prof. Ashar, jadi mungkin memang takdirnya di presentasi duluan saja, karena nanti puncak acara justru harusnya Prof. Ashar gitu kan. Saya tadi sudah disampaikan kalau saya di Departemen Fisika dan juga Pasar Medika Teknologi, saya dipercaya oleh Prof. Ina sebagai ketua program untuk mengampu mata kuliah biosensor di S2 Biomedik. Yang di tahun ini saya coba kembangkan ke arah wearables biosensor juga, karena kita harus mengejar juga ketertinggalan ya. Indonesia selalu ngekor tanda kutip di belakang. Nah, bagaimana kita bisa terbuka tidaknya apa yang terjadi di luar negeri, state of the art-nya kita harus tahu supaya terbayang untuk ada inovasi atau pengembangan atau penelitian
dan terutama juga kerjasama misalnya ini dengan Prof. Azhar atau dari sisi yang lain terkait biosensor ini. Baik, saya tidak akan lama, insya Allah nggak akan sampai 45 menit. Kita langsung mulai saja. Oke. Ya. Jadi outline-nya adalah introduction dulu terkait biosensor dan wearable biosensor. Lalu akan saya sampaikan wearable biosensor epidermal, lalu epidermal iontophoresis, lalu berbasis air mata, tear-based, lalu berbasis saliva, dan terakhir adalah challenges dan prospect. Baik, ini kalau yang sudah masuk kuliah saya, jangan bosan, ini selalu diulang-ulang. Tapi seringkali banyak yang salah gitu, jadi saya coba selalu mengulang kembali bahwa biosensor itu tidak berarti yang di-sense itu adalah sesuatu yang harus biologis. Justru biosensor adalah kata utamanya atau kunci utamanya, dia memiliki biological component untuk men-sense. Bisa untuk kuantifikasi atau deteksi. Suatu analit. Jadi kalau ada komponen-komponen utamanya itu ada bioreseptor atau biosensing komponen, ini adalah yang paling utama gitu ya. Kalau tidak ada ini, maka namanya bukan biosensor. Ini hanya secara definisi saja, tapi kalau ya penting menurut saya kalau sampai definisi ini salah, nanti dampaknya kurang baik gitu ya secara keilmuan, karena ini yang sudah disepakati secara internasional bahwa biosensor adalah yang menggunakan biosensing komponen. Nah, contohnya apa? Bisa dipakai enzim, antibody, dan lain-lain. Nah, untuk yang disense itu bisa biologis, bisa juga non-biologis. Lalu dia juga ada komponen biotransducer, dan tentunya ada signal processing system. Bagiannya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sampelnya itu analitnya bisa biologis, bisa seperti darah, urin, saliva, dan maupun non-biologis ya, seperti tanah, udara, dan air dari lingkungan. Lalu ini adalah biosensornya, biosensing komponennya atau detektor. Itu bisa nukleic acid, sel, antibody, enzim. Jadi bisa komponen makhluk hidup ya. Dan transducer ini adalah yang mengubah satu besaran energi ke energi lain. Utamanya biasanya ke sinyal listrik. Kenapa ke sinyal listrik? Karena kemudian kita perlu analisis lebih lanjut. Ya. Bisa dikirim ke HP kalau yang wearables, atau ke komputer, atau ke suatu mesin untuk diamplifikasi, untuk diproses, untuk ditampilkan, dikirim, dan seterusnya. Nah, ini transducer itu juga bisa macam-macam. Ada yang elektrochemical yang paling umum. Lalu ada optical secara optis. Ini secara dalam nanti tentunya akan oleh Prof. Azharzam. Saya nanti ini secara umum saja dulu. Lalu ada thermal, ada piezoelectric, dan lain sebagainya. Oke. Semoga clear, ini adalah satu fundamental untuk biosensor. Maaf, semoga tidak tertutup. Oke. Jadi yang masuk bahasan dari presentasi saya adalah bagaimana ini menjadi dimanfaatkan untuk wearable device. Kita lihat perkembangan biosensor dari awal, misalnya dari 1956 dengan oxygen electrode, lalu ada glucose biosensor di 62, piezoelectric sensor di 63, commercial glucose analyzer, immunosensor, nah ini ya, menggunakan antibody antigen gitu ya untuk mendeteksi, lalu optical biosensor, ada glucose test strip yang tadinya besar sekali jadi kecil gitu ya, jadi test strip, glucose monitoring, glucose watch, DNA biosensor, nano biosensor, continuous glucose monitoring. Nah, alatnya besar-besar gitu ya, lama-lama teknologinya makin canggih, mesin atau instrumentasinya pun bisa semakin kecil dan bisa
dikirim secara wireless dengan Bluetooth misalnya untuk dianalisis atau direkam atau di apapun ya. Itu sehingga komponennya menjadi sangat-sangat kecil dan bisa disematkan ke beberapa lokasi tubuh, ya istilahnya wearables yang bisa kita pakai. Gitu ya. Ini contohnya adalah misalnya di gigi, tooth enamel based sensor, ditaruh di kontak lens. Lalu colorimetric sweat biosensor yang di kulit, ini juga sweat di kulit juga. Tatu, nah kalau misalnya ada tatu-tatuan anak-anak gitu ya ini, tapi isinya tuh komponen listrik, jadi bisa jadi biosensor. Dan ada yang bahkan untuk di dalam mulut atau mouth guard, biosensor. Nah ini adalah karena teknologi semakin canggih, maka semua ini bisa jadi lebih kecil dan terhubung, contohnya di sini, terhubung dengan suatu smartphone yang bisa continuous atau real-time monitoring terhadap satu parameter kesehatan gitu ya. Oke. Nah, ini masih membahas sedikit apa saja wearable based sensors yang ada. Tadi saya sudah sebutkan kalau di bagian kepala itu ada yang di bagian mata, ada yang eyeglass, ada yang di contact lens untuk berkontak dengan air mata. Kalau di mulut ini berkontak dengan saliva, bisa untuk asam urat, lalu untuk deteksi bakteri, lalu apa namanya untuk kulit misalnya ada microfluidic sensor, nanomaterial based patch itu koyok ya, jadi seperti ditempel gitu di atas kulit, iontophoretic patch juga, ada yang textile ditaruh di sebagai kaos kaki gitu, dan macam-macam ya, ada yang di pergelangan tangan, ada yang integrasi dengan EKG gitu, ditaruh di kulit, di dada, dan seterusnya. Jadi ini menarik sekali, mungkin kalau ditanyakan apakah sudah sampai di Indonesia produknya, memang belum karena kebanyakan ini masih belum komersil ya, masih dalam clinical trial. Karena tantangannya cukup banyak, nanti kita bisa lihat di presentasi. Oke. Nah, tadi tentang biosensor, nah ini wearable biosensor ya. Jadi karena dia punya spesifisitas, kecepatan, portabilitas, terjangkau, dan karena kecil sekali, tadi juga menggunakan energi yang kecil, itu sangat-sangat bisa diaplikasikan sebagai wearable application. Tapi tetap gold standarnya adalah dengan blood assays. Nah, apa yang bisa diambil kalau tidak blood gitu? Kalau blood pasti kan invasif. Nah, contohnya adalah seperti ini, keringat, lalu air mata, lalu saliva, dan interstitial fluid. Ini adalah hal-hal yang kita bisa gunakan untuk non-invasive wearable biosensor. Ya. Lalu, ya, karena dia bisa wearable dan terkonek dengan HP misalnya, maka dia bisa untuk real-time monitoring, mengacu pada kesehatan dan performance dari penggunanya. Ya, contohnya dia bisa mendeteksi penyakit dan lain-lain. Tapi challenge atau tantangannya adalah bagaimana mengkorelasikan analit yang didapatkan dari sweat, tear, saliva, dan ISF ini, korelasinya dengan blood sebagai gold standard. Itu adalah tantangannya. Baik. Kita bahas satu persatu. Sekarang yang berbasis keringat dulu, yang di epidermal. Oke. Tentunya di permukaan kulit ya, lalu yang bisa diambil adalah di keringat, cairan keringat, dan juga cairan interstisial. Transducernya bisa elektrokimia maupun colorimetric. Color ini maksudnya cahaya ya,
mungkin nanti Prof. Asar juga akan membahas lebih dalam. Lalu monitoringnya bisa untuk physiological health status seperti hidrasi atau stres atau untuk memantau penyakit. Misalnya cystic fibrosis atau diabetes dan lain-lainnya. Nah, apa bedanya yang satu sweat tadi, satu lagi interstitial fluid? Kalau sweat ini sangat apa ya? Dia sangat menjanjikan karena ada banyak sekali kelenjar keringat di sekujur tubuh kulit kita gitu. Tapi tantangannya adalah harus dikeluarkan. Kalau misalnya tidak dikeluarkan keringat, kalau kita kering tidak berkegiatan, sulit gitu ya, karena ini berbasis keringat, keringatnya harus keluar dulu. Nah, keringat ini mengandung apa saja, ada metabolit, seperti laktat, glukosa, urea, etanol, kortisol, elektrolit, trace element seperti zinc dan copper, dan juga large molecule seperti protein, nucleic acid, neuropeptides, dan sitokin. Nah, analitnya ini adalah target dari keringatnya. Dia ditransportasikan keluar melalui kapiler yang di sekelilingnya ya. Tapi masing-masing punya partisi profil yang berbeda-beda. Itu yang menjadi tantangan. Difficult to reliable correlation. Karena dia tergantung posisinya dan lain-lain gitu ya. Lokasinya di mana. Oke, dan analit ini bisa secara pasif melalui difusi atau secara aktif. Ya, dari darah menuju keringat tadi. Oke, itu yang keringat. Yang berikutnya adalah cairan interstisial. Sel yang hidup, kulit yang hidup itu yang sehat, dia dikelilingi oleh, sel-selnya dikelilingi oleh cairan interstisial ini yang memberikan nutrien yang berdifusi dari kapilari endotelium. Oleh karena itu dia reliable, punya korelasi yang reliable antara darah dengan ISF concentrations ya. Dia mengandung apa saja? Elektrolit, lalu metabolit, dan juga protein. Nah, tapi ini kan ada di dalam sekeliling sel kulit, tidak keluar gitu. Makanya untuk bisa mendapatkan, maka harus di-extracted dari kulit kita, permukaan kulit ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah reverse ion tophoresis. Ini adalah prosesnya. Ini juga disebut sonophoresis. Oke. Okay. Nah, karena yang tadi berbasis keringat, itu tantangannya keringat harus keluar, maka ini sangat cocok untuk olahraga ya, exercise based wearable sweat biosensor. Nah, karena berolahraga tentunya kita banyak bergerak, jadi tentunya yang paling reliable adalah yang berbentuk tato atau patch gitu ya. Nah, dia bisa menempel langsung dan secara kontinu dengan permukaan kulit. Jadi bisa melakukan real time measurement terhadap elektrolit penting seperti pH, amonium, sodium, heavy metal dan metabolit seperti laktat dan etanol. Yang menarik adalah di sini adalah sweat lactate ya, atau laktat keringat. Dia sebenarnya tidak berkorelasi secara langsung dengan laktat yang ada dalam darah, tapi dia mengindikasikan level dari kegiatan fisik gitu ya. Jadi kalau misalnya melakukan olahraga, exercise, maka bisa dihitung laktat dari keringat ini untuk sebagai marker, sebagai athletic efficiency. Oke.
Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu contoh-contoh seperti apa wearable biosensors yang berbasis keringat dan berbasis, ini basis keringat dulu, yang interstitial fluid setelah ini. Oke. Ini yang dipasang di pergelangan tangan. Nah, dia bisa mensensnya langsung dua nih. Glukosa dan laktat. Juga mendeteksi elektrolit serta temperatur dari permukaan kulit di sini. Jadi langsung paketnya komplit ya, semuanya ada. Ini dari Gao et al. Dari Nature ya, ini 2016. Kemudian contoh berikutnya yang gambar B, dia terkopling juga dengan analisis untuk pH, kelembapan, dan juga temperatur. Jadi umumnya sudah terintegrasi seperti ini ya. Dan juga terintegrasi dengan transdermal drug delivery system. Ini menarik sekali. Jadi bisa sekalian mendeteksi glukosa keringat dan juga untuk aplikasi terapi dari manajemen diabetes. Tapi apa tantangannya? Kalau belajar reaksi namanya dengan enzim, enzymatic reaction, itu pasti tahu kalau temperatur dan pH itu berpengaruh ya. Jadi ini adalah tantangannya, uncontrolled operational condition terkait dengan pH dan temperatur dan kontaminasi dari glukosa. Bayangkan ini sudah dikasih patch berkeringat sekarang, terus dalam waktu 30 menit lagi keringat yang sebelumnya juga masih ada di situ gitu. Jadi kontaminasi dari yang sebelumnya old sample atau bahkan dari lingkungan bisa terpercik dari yang lain misalnya dan seterusnya. Lalu selain itu ada irregular sampling rates dan ini yang penting, low sampling volumes. Mililiter gitu ya, kecil sekali volumenya. Oke, okay. Yang contoh berikutnya adalah patch type assessed by sensor yang sudah dengan waterproof layer. Ini lebih ada improvisasi lagi ya, diperbaiki. Dengan adanya waterproof band, maka tidak ada kontaminasi dari luar. Dan juga bisa menganalisis dengan volume yang sangat kecil, 1 mikroliter, bayangkan kecil sekali. Nah, limitasinya adalah karena sweating, maka harus ada physical exercise. Jadi tidak bisa untuk continuous glucose monitoring in daily life. Misalnya lagi istirahat, lagi tidur, tidak berkeringat, tidak ada analit yang bisa diperiksa. Yang berikutnya ini contoh lain adalah seperti kain ya, ini di print seperti ini. Ini ada fusi untuk mengukur juga EKG. Jadi ada ECG dan juga laktat dari keringat. Dan mereka berhasil melakukan pengukuran tanpa crosstalk. Jadi kalau misalnya dua sensor dalam satu sistem, crosstalk itu artinya satu sinyal itu akan mengganggu pengambilan data sinyal sensor yang lain gitu. Nah, ini berhasil tanpa saling mengganggu gitu, bisa merekam dengan sangat baik. Nah, ini menarik sekali ya. Terus ya, bisa untuk athlete performance during exercise. Lagi-lagi ini hanya untuk exercise gitu, dipaksa harus berkeringat dulu baru bisa dianalisis. Oke. Okay. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Dengan bantuan optical monitoring, disebutnya colorimetric. Color itu artinya karena cahaya ya, dengan warna. Diintegrasi dengan microfluidic real-time sweat sampling. Jadi ada beberapa langsung yang dideteksi, ada laktat, chloride, glucose, water, dan pH. Oke. Okay. Ya, tidak ada kontaminasi dari luar. Lalu karena butuh analisis cahaya, maka butuh HP misalnya ya, di sini terintegrasi dengan HP kamera dengan color
analyzing software. Oke. Okay. Ya, contoh berikutnya yang box F ini adalah sama dengan optik juga. Tapi kalau optik yang ini cahayanya berpendar, ya. Jadi microfluidic sweat monitoring dengan fluorescent probes bisa mendeteksi chloride, sodium, dan zinc. Beroperasi dalam mikroliter juga sangat-sangat kecil. Jadi caranya ditempel di kulit, diberikan dark box. Smartphone-nya ditaruh di atasnya, nanti bisa melihat ada pendaran fluoresen. Ya. Oke. Ya, ini contohnya banyak ya. Saya kasih lihat aja semuanya. Ini dari tadi terkait menggunakan enzim. Nah, sekarang yang menggunakan imunosensor. Antibody antigen untuk mendeteksi kortisol dan interleukin 6 pada keringat. Jadi potensial untuk menjadi alat diagnostik ya. Ya, di percobaan yang sudah dipublikasikan ini bisa bertahan 96 jam menggunakan label free electrochemical impedance spektroskopi. Dan bisa digunakan ditempel pada human finger dan hand ya. Dan volumenya juga sangat-sangat kecil. Saya rasa sama-sama mikroliter. Lalu ini ada dua juga ya. Glukosa dan uric acid. Lagi-lagi ini menggunakan enzymatic biosensor ya. Jadi menariknya di sini menggunakan yang disebut piezoelectric. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya, piezoelectric adalah suatu bahan yang jika ada perubahan dimensi, maka dia akan bisa mengeluarkan arus listrik. Nah, dia juga ketika diberikan arus listrik, bisa ada perubahan dimensi, bisa bergetar gitu, arus listriknya bolak-balik, maka ada vibrasi juga dia. Nah, ini menariknya gerakan kita bisa ditranslasikan ya, atau dikonversikan menjadi energi. Jadi self-powered biosensor, tidak perlu baterai lagi. Oke. Okay. Itu adalah yang berbasis keringat. Nah, sekarang yang berbasis cairan interstisial. Ini saya pertama kali salah baca nih, saya bacanya lontophoresis, padahal ini ion, ini ion ya, iontophoresis based epidermal biosensor. Bisa mendapatkan dua ya, ISF dan juga sweat dalam keadaan istirahat. Kalau misalnya tadi sweat artinya harus dalam exercise, nah ini kalau misalnya tidak keluar keringat, maka bisa ada mekanisme untuk mengeluarkan interstitial fluid ini dari kulit kita untuk bisa dianalisis ya. Oke, disebutnya iontophoresis yang dengan cara menginjeksikan transporting molecules through the skin. Yang dilakukan adalah reverse iontophoresis, mengaplikasikan arus yang kecil untuk menginduksi flux dari positively charged ion menuju negatively charged skin surface dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini kemudian akan menyebabkan flow dari molekul yang netral seperti glukosa menuju katoda. Glukosa ini yang kemudian akan dianalisis ya. Oke, ISF glucose berkorelasi dengan sangat baik dengan glukosa darah karena berdifusi secara langsung dari kapileri endotelium. Oke. Okay. Nah, ini ada case study. Kalau tadi di slide saya yang awal-awal ada penemuan GlucoWatch. Menarik sekali ini bisa mengukur glukosa dari cairan interstisial secara real time dan continuous. Ya, 12 jam. Sudah FDA approved.
Menariknya, di tahun 2000 ini ditarik dari pasaran. Dan sekarang perusahaannya sudah bubar, gitu ya. Website-nya sudah tidak ada lagi. Karena ada laporan adverse effect, ya, skin irritation, karena proses reverse ion tophoresis tadi. Dan harus ada warm up period sampai 3 jam, lama sekali. Dan juga perlu ada kalibrasi dengan blood glucose meter yang dengan invasif, yang dengan ditusuk, ini sama aja. Kalau harus dikalibrasi ulang, karena setiap orang mungkin berbeda-beda gitu ya. Jadi sama-sama akhirnya tidak menjadi non-invasif, ya, tetap invasif kalau harus selalu dikalibrasi. Jadi ini produk yang sudah keluar di pasaran, tapi kemudian ditarik karena ada adverse effect. Nah, yang sedang dilakukan akhir-akhir ini, penelitian baru, ini 2015 misalnya, itu menggunakan screen printed tattoo platform, sama-sama menggunakan ion tophoresis, tapi bentuknya disposable screen printed tattoo, ditempelkan di tangan seperti ini. Kelebihannya apa sebelum yang dibandingkan yang tadi sudah discontinue? Karena bentuknya seperti tatu ini, maka meminimalkan ketidaknyamanan saat melakukan reverse ion tophoresis, karena kemudian current-nya, arusnya atau potensial yang diberikan sangat kecil, lebih kecil dari yang sebelumnya. Harganya tentunya lebih murah karena bentuknya juga kecil, dan kemudian ditempel di kulit tanpa mengganggu pergerakan, ya. Kalau tadi bentuknya jam, pasti karena banyak komponen elektriknya kita bergerak susah. Tapi ini kalau ditempel di kulit seperti ini, kita tidak merasa ada gangguan. Contoh berikutnya dari Chen et al. Di 2017, ini memberikan positively charged hyaluronic acid untuk enhance collection dari ASF glucose. Limitasinya adalah ekstraksi dari reverse ion tophoresis ini susah dikontrol, ya. Jadi inkonsisten volume yang keluar. Jadi variasi dari glukosa yang didapat juga terlalu naik turun. Oke, saya sudah berapa menit ya Prof. Sadikin? Saya bilang tadi nggak lama-lama, ternyata lama juga. Oke, berikutnya menggunakan grafin nanopartikel. Ini sudah reproducibility dan accuracy-nya juga tinggi, bisa bekerja sampai 6 jam. Nah, ini adalah menarik sekali. Kalau tadi kita harus berkeringat dulu, harus berolahraga dulu untuk bisa dianalisis. Kalau ini ada sweat stimulan yang disebut pilocarpine dan carbacol. Jika diberikan melalui kulit, maka akan memstimulasi keringat. Nah, ini menarik sekali, dia bisa menganalisis sweat alcohol. Jadi alkohol yang terkandung dalam keringat yang bisa dalam waktu 10 menit keluar hasilnya, dan sangat sensitif, lebih sensitif dibandingkan tes alkohol yang menggunakan melalui mulut, ya, atau apa namanya, penguapan dari mulut. Dan juga sudah ada terkoneksi dengan Bluetooth. Luar biasa, alatnya kecil sekali tapi sudah ada Bluetooth-nya, ya, jadi bisa dikoneksi dengan smartphone. Berikutnya, ini juga menempel pada kulit. Limitasinya hanya 60 menit. Setelah itu tidak bisa digunakan. Jadi ini masih banyak pengembangan. Nah, ini lucu sekali, ya. Bentuknya alat elektronik, tapi bentuknya seperti panda. Ditempel di kulit seperti ini, kayak kita pakai tato. Bisa langsung terhubung dengan HP untuk menganalisis kandungan alkohol dan kandungan glukosa pada keringat dan pada interstitial fluid, untuk memonitor intake dari apa yang dimakan dan yang diminum. Oke. Saya lanjut ke tier-based. Ya, Prof. Sadikin? Ya, masih kalau waktu yang untuk putaran pertama biasanya sampai pukul 4.
mestinya okay, sampai baik. Ya. Baik, Prof. Baik. Ya. Terima kasih, Prof. Sadikin. Selanjutnya, tear-based biosensor berbasis air mata. Oke. Okay. Jadi, biomarker molekulnya dalam air mata berdifusi secara langsung dari darah ya. Jadi sangat dekat hubungannya. Jadi bisa secara reliable dikorelasikan dengan konsentrasi pada darah. Lalu ini adalah tear. Oke. Tantangannya adalah small sample volume, lalu air mata juga mudah menguap atau evaporasi, variasi dari orang ke orang, misalnya ada orang yang dry eye, tidak sama dengan orang yang punya kelenjar air mata yang memproduksi secara normal, gitu ya. Lalu mengoleksi air mata juga tentunya sangat sulit, sangat challenging. Dan terakhir ini adalah tidak boleh ada reflex tears, yang diambil harus basal tears. Karena air mata akibat refleks yang diakibatkan secara emosi maupun mekanika, karena ada stimulasi mekanis misalnya seperti iritasi begitu, maka dia tidak memiliki kandungan air mata yang sama. Jadi tidak boleh ada gangguan iritasi pada mata. Jadi sangat menantang sekali. Mas Andi, caranya bagaimana? Ya, Prof. Yang kelima itu semacam air mata buaya, pura-pura ya, gitu ya. Jadi nggak bisa dipercaya. Oke, terus saja. Ya, Prof. Sadikin, makasih. Ice breaking-nya. Oke, ya, bagaimana lalu strateginya supaya tidak memicu iritasi karena kemudian air matanya tidak sama kandungannya dengan air mata basal? Maka digunakan contact lens system ya, yang sudah dilakukan itu misalnya Google itu bekerja sama dengan Novartis itu bikin yang bagian A ini ya. Ini dengan contact lens seperti ini sudah ada wireless control chip, electrochemical transducer dan antenanya. Jadi bayangkan kecil sekali gitu komponen listrik yang di dalam sini. Lalu berikutnya itu untuk mendeteksi glukosa ya. Lalu yang B ini Kim et al. 2017 mengkombinasi deteksi glukosa dan juga ocular pressure. Jadi mata itu punya pressure okulernya itu juga bisa dideteksi dengan sensor ini. Oke. Okay. Yang berikutnya ini dengan biosensor juga untuk deteksi air mata dengan kontak lens juga. Ya tidak perlu ada power source, ini suatu inovasi juga di sini. Dan yang di sini adalah yang bagian D itu kontak lensnya, kalau tadi karena banyak komponennya terbayang ya, itu pasti buram. Nah, kalau di sini kita melihat ya walaupun yang bagian atas sama bawah kelihatannya agak buram yang bagian bawah, tapi setidaknya tidak terlalu mengganggu dari pengguna, bisa tetap melihat dengan jelas, segitu tidak buram pandangannya, tapi tetap bisa mendeteksi dari glukosa darah. Yang bagian E ini beda, tidak dengan contact lens, tapi dengan coil ditempelnya di bawah sini. Apakah ngeri ya, tapi kalau kata jurnalnya ini tidak mengganggu, tidak ada iritasi dan lain-lain. Jadi dia bisa tetap secara reliable mengambil air mata untuk mendeteksi glukosa di air mata. Oke. Okay. Ya saya lanjut ke keempat, yaitu saliva-based biosensor yang tentunya dimasukkan di mulut ya. Oke. Okay, saliva itu seperti mirror of human body disebutkan karena merefleksikan bagaimana physiological state dari tubuh. Berkorelasi sangat baik dengan darah. Lalu contohnya misalnya
salivary glucose itu berkorelasi dengan sangat baik dengan blood glucose misalnya. Karena ada difusi yang terjadi di sana, jadi sangat reliable. Tapi ada banyak protein juga di sana ya, yang bisa digunakan untuk mendeteksi stres misalnya. Tapi kadang protein yang sangat banyak ini bisa mengganggu juga dalam mengambil data. Nah, contohnya ini ya, tadi karena ada banyak protein, kemudian bisa mengganggu biofouling istilahnya. Lalu low concentration juga terhadap beberapa biomarker menyulitkan untuk dideteksi. Oke, contohnya adalah ini misalnya yang sudah dikembangkan Kim et al. 2015, mendeteksi uric acid dari pasien dengan hyperuricemia dengan yang normal. Ya. Sudah dicoba pada manusia langsung ini. Menarik sekali, dan kita lihat ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Lalu ini ada yang dipasang di gigi. Dipasang di gigi seperti ini untuk mendeteksi glukosa. Nah, tapi ini belum di percobaan yang dipublikasikan ini belum menggunakan clinical trial pada manusia, tapi masih menggunakan cairan glukosa gitu ya. Masih dicoba di cairan glukosa untuk melihat bagaimana efeknya. Contoh yang lain adalah ditaruh di gigi seperti ini. Menarik ya, untuk mendeteksi gula, pH, temperatur dengan RF sensor. Lalu yang terakhir adalah ditaruh di langit-langit ini tampaknya, langit-langit dari mulut. Bisa untuk mendeteksi apa namanya sodium untuk orang-orang yang mempunyai hipertensi. Nah, kalau makan chips seperti ini udah langsung ada sensornya mendeteksi sodiumnya meningkat gitu ya, langsung dikirim ke HP. Nah, tapi ini masalahnya toksisitasnya belum diuji, jadi masih dalam belum sampai clinical trial, masih diuji keamanannya sebelum dicoba pada manusia. Oke, jadi apa tantangannya dan bagaimana prospek ke depan? Jadi bagaimana biosensor ini yang wearable bisa tadi powernya kan bagaimana juga rangkaian listrik itu butuh ada energi yang menyokong ya. Jadi misalnya dengan adanya piezoelectric dia bisa self power atau dibuat yang seefisien mungkin sehingga pakai misalnya harus pakai baterai pun baterainya sangat-sangat kecil misalnya. Komunikasinya bagaimana dengan HP atau dengan komputer, security datanya jangan sampai nanti ada yang menyadap data-data sensitif kita diambil orang gitu. Accuracy dan stability juga menjadi isu. Integrasi sistem bisa tadi untuk bisa mengukur EKG sekaligus laktat pada keringat dan seterusnya. Jadi kalau bisa terintegrasi sekaligus satu sensor banyak yang diukur akan lebih baik. Nah, nomor 6 ini yang paling berat kalau kata paper yang saya baca ya, dari Kim et al. Itu bahwa translation ke commercial market ini yang menjadi sangat berat karena bisa jadi works pada settingan laboratorium tapi ketika pada clinical trial belum tentu karena misalnya ada individual intervariability yang sangat tinggi misalnya dari orang ke orang. Atau misalnya tadi yang pada berbasis air mata, kalau ada yang dry eye maka tidak bisa, harus dikalibrasi ulang. Dan seterusnya. Jadi masih banyak sekali tantangan-tantangannya, tapi di lain itu wearable biosensors ini sangat menjanjikan untuk menjadi health monitoring di masa mendatang. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Prof. Hadikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi atas pemaparan yang sangat sangat merangsang pemikiran kita ya. Banyak hal tanya kita tadi perhatikan misalnya menggunakan keringat selama ini ya cairan tub keringat jarang sekali dibicarakan dalam pembicaraan cairan tubuh ya. Saliva sekalipun ya biasanya diserahkan saya kepada teman-teman di kedokteran gigi.
ya. Pun banyak di antara kita juga tahu bahwa saliva itu misalnya hormon steroid itu banyak yang bisa diukur, bahkan hormon tidak dengan korelasi yang cukup dengan yang ada di darah. Oke, baik, ada sejumlah pertanyaan ada Pak untuk Pak Sandi ya, bisa dilihat di chat barangkali, tapi juga ya mungkin saya akan teruskan nanti melalui WA. Oke, terima kasih, kita berikan tepungan. Oh, nanti di akhir ya Prof. Ya, nanti aja barangkali ya. Oke, baik. Ya. Saya ya. Siapkan dulu. Terima kasih. Ya. Ya, silakan barangkali Prof. Azhar Zam kalau sudah siap. Ya, ya terima kasih. Mohon maaf lagi sebelumnya karena gangguan teknis tadi, saya baru saja ganti komputer nih. Mudah-mudahan lebih stabil ya. Ya, oke, saya coba sekarang share screen. Oke, sudah bisa lihat ya PowerPoint-nya. Sudah, Prof. Sekarang gimana? Oke. Sudah. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Dan juga tadi saya sudah melihat paparan dari Pak Prasandia ya, yang sangat menarik gitu ya. Ya, idealnya memang tadi harusnya sebenarnya saya dulu baru Prasandia, tapi ya karena gangguan teknis tadi, jadi ya terpaksa harus seperti ini, nggak apa-apa juga. Oke, jadi intinya saya akan membahas sedikit tentang biosensor. Jadi banyak mungkin secara basic ya di sini, dan juga lebih fokus nanti akan ke light-based biosensor atau optical-based ya biosensor. Gitu. Jadi saya akan lebih menjelaskan tentang basic principle dan segala macam ke arah sana. Gitu. Oke, sebelumnya mungkin sedikit tadi sudah disebutkan tentang saya. Gitu. Jadi pada dasarnya saya background-nya itu fisik ya, fisika dan engineering gitu ya, teknik. Karena S1 saya di fisika medis gitu ya, di UI kebetulan, dan juga tadi sudah disebutkan Prof. Sadikin juga kenal dengan supervisor saya dulu, Profesor Jarwani gitu ya. Lalu saya S2, S3 lebih fokus ke engineering ya, ke teknik gitu ya, lebih tepatnya biomedical engineering gitu. Jadi setelah saya lulus S3, saya akhirnya banyak pengalaman, alhamdulillah bisa mengalami perbedaan-perbedaan research environment gitu ya, di negara-negara yang berbeda, di Eropa, Amerika Utara. Dan pada akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan posisi sekarang sebagai profesor di University of Basel. Sedikit tentang University of Basel, mungkin ada yang sudah tahu gitu ya, apalagi mungkin ada yang sudah pernah mampir ke sini seperti Prof. Sadikin tadi cerita pernah ke sini gitu ya. Jadi Basel itu adalah kota di Switzerland gitu ya. Kalau lihat petanya itu dia di sini ya, di pojokan ya. Jadi dia mempunyai perbatasan dengan Prancis dan juga dengan Jerman. Jadi kita itu di pojok, dan itu sangat mudah untuk ke Prancis ataupun ke Jerman, karena bisa sampai misalkan ke Prancis, kebetulan kantor saya itu kurang lebih 100 meter itu kita langsung bisa ke Prancis gitu ya. Jadi memang sangat-sangat dekat gitu dengan Prancis dan dengan Jerman juga. Dan yang terkenal di Basel itu adalah farmasi industrinya gitu ya. Jadi banyak perusahaan raksasa farmasi gitu seperti Roche, Actelion, Novartis, itu markas besarnya semua di sini gitu ya, di Basel. Jadi makanya pengembangan obat-obatan di sini sangat-sangat besar gitu ya, sangat luas. Dan untuk universitasnya sendiri, ini termasuk universitas yang sangat tua ya di Swiss ya. Adalah universitas tertua di Swiss. Jadi sudah lebih dari 550 tahun yang lalu dia dibikinnya gitu ya. Kita punya 7 fakultas pada dasarnya, ada fakultas yang paling terkenal itu adalah fakultas kedokterannya, karena pertama kali dibuka pun itu adalah fakultas kedokteran gitu. Kebetulan departemen kita adalah Department of Biomedical Engineering. Jadi lebih fokus ke pengembangan alat-alat medis gitu ya untuk kedokteran. Jadi kalau ngelihat sedikit tentang departemen ini, jadi kita banyak focal area ya. Focal areanya banyak sebenarnya, ada biomechanics, biomaterial gitu ya. Terus ada juga imaging, modeling and diagnostic, ada medical laser and robotics di mana grup saya sekarang berada di focal area itu, dan juga regenerative surgery gitu ya. Jadi uniknya di sini mungkin berbeda dengan di UI ya. Di UI ada jurusan biomedical engineering, tapi dia di bawah teknik gitu ya. Kalau kita, departemen kita di bawah kedokteran sebenarnya, di bawah fakultas kedokteran. Jadi kita itu sebenarnya pada awalnya itu, sejarahnya itu kita mulai dari kayak support system ya, support system untuk fakultas kedokteran, untuk rumah sakit di sana. Gimana kita bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu ya, khususnya di bidang teknologi gitu kan. Nah, lalu berkembanglah support system ini menjadi suatu departemen gitu. Dan makanya kalau dilihat di sini juga rata-rata profesor di sini juga punya double afiliasi ya gitu. Jadi ada yang
dengan rumah sakit bahkan gitu kan. Kalau saya kebetulan di biomedical engineering itu primary-nya ya gitu, tapi saya punya secondary di onkologi sebenarnya gitu. Jadi kita biasanya punya primary dan secondary itu bisa lebih dari satu bahkan. Untuk grup saya sendiri itu tentang biomedical laser and optics group. Jadi grup saya itu lebih fokus ke pengembangan alat-alat medis gitu ya, yang berhubungan dengan laser sama optik. Jadi lebih spesifik lagi, kita sangat tertarik dengan pengembangan smart laser technology ya, khususnya untuk terapi dan untuk surgery atau untuk operasi gitu. Dan juga pengembangan alat-alat optik untuk imaging ya, untuk pencitraan dan juga untuk diagnosis gitu. Jadi fokusnya ke arah sana. Dan akhir-akhir ini kita juga sekarang fokus untuk miniaturization ya, jadi optical system yang kita buat kecil gitu sehingga bisa dipakai untuk wearable misalkan gitu kan, atau untuk cost effective atau yang alat-alat yang terjangkau gitu ya untuk medical diagnostic dan juga terapi. Jadi ini intinya research fokus yang ada di grup saya di University of Basel. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk ke temanya gitu. Jadi pertama tentang light-based biosensor gitu ya. So light-based biosensor. So pertama mungkin sedikit tentang apa itu cahaya gitu. Mungkin banyak yang udah tahu gitu ya, tapi mungkin karena background dari rekan-rekan kalian banyak yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin sedikit tentang cahaya, intinya adalah sebuah gelombang elektromagnetik gitu ya. Oh, jadi banyak ya, bisa X-ray misalkan itu juga gelombang elektromagnetik, kita ultrasound itu juga termasuk gelombang elektromagnetik. Tapi ketika kita bicara tentang cahaya, kita fokus ke beberapa spektrum aja ya. Jadi cuman dari inframerah, kurang lebih dari inframerah sampai ultraviolet dan juga termasuk cahaya tampak. Jadi cahaya itu adalah fokus kita ke arah elektromagnetik spektrum di range ini aja gitu. Terus sumber cahaya apa aja, banyak ya, kita pasti tahu karena di kehidupan sehari-hari kita punya gitu, ada misalkan lampu ya, incandescent lamp itu biasanya yang spektrumnya agak warna kuning hasilnya gitu ya. Terus yang berikutnya ada juga electroluminescence gitu ya, electroluminescence ini juga LED gitu ya, biasanya dipakai juga sebagai sumber cahaya. Laser ini yang sangat berkembang gitu ya, laser itu banyak warna-warnanya, biasanya monokromatik, jadi bisa single satu color aja, satu warna saja biasanya, karena dia emang sifatnya begitu. Yang berikutnya fluorescent lamp. Jadi ini lampu yang biasanya kalau di rumah-rumah itu warnanya putih gitu ya, karena dia prosesnya dari proses fluorescence. Jadi dia ada material yang diinduksi sehingga menghasilkan fluorescence. Jadi fluorescent emisi yang kita lihat sebagai lampu di rumah kita. Yang berikutnya fosforescence, ini kurang lebih mekaniknya sama kayak fluorescence, cuman waktu emisinya lebih lama dibandingkan fluorescence gitu ya. Jadi dia akan stay for a longer time, jadi sedikit lebih lama dibandingkan fluorescence. Jadi tapi prosesnya kurang lebih sama dengan fluorescence. Yang berikutnya kemi dan bioluminescence, ini umum ya. Jadi di alam biasanya, jadi karena ada hasil reaksi kimia atau biological reaction gitu yang bisa menghasilkan cahaya. Jadi merupakan sumber cahaya akibat dari reaksi tersebut gitu. Dan yang terakhir, black body radiation. Jadi ini umumnya black body radiation itu biasanya dari cahaya inframerah, gitu, emisi cahaya inframerah, itu tergantung sama suhu kita. Ini biasanya prinsip ini dipakai untuk apa yang sekarang kita pakai setiap hari, gitu, untuk mengukur suhu. Ya. Jadi the temperature gun itu pakai prinsip black body radiation, di mana dia mengukur radiasi temperatur dari materialnya. Kalau tubuh manusia, berarti tubuh manusianya. Oke. Ini beberapa cahaya gitu ya. Dan kenapa cahaya ini kita bisa pakai untuk biomedical application misalkan, karena ternyata cahaya dengan jaringan tubuh manusia itu bisa berinteraksi gitu ya. Ini sebenarnya jauh sebelum kita tahu tentang laser, dan sebelumnya ternyata manusia udah menyadari bahwa cahaya itu berinteraksi dengan tubuh manusia. Ini adalah sebenarnya contoh oil painting ya. Jadi sebenarnya lukisan minyak gitu ya, di mana somehow pelukisnya sadar bahwa dia harus mengambil taking into consideration bahwa ketika kita ada lampu misalkan kita pegang, maka kita bisa lihat ada cahaya yang bisa mempenetrasi jaringan tubuh manusia gitu. Jadi mereka sudah menyadari bahwa ada interaksi antara cahaya dengan tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia. Nah, dan kalau kita lihat di sini bisa kita lihat bahwa ternyata
cahaya itu bisa berinteraksi gitu ya dengan berbeda panjang gelombang, maka interaksinya pun akan berbeda gitu kan. Kalau misalkan kita lihat ada warna merah di sini misalkan, ternyata lebih penetrasinya ke dalam jaringan jari ini lebih banyak dibandingkan dengan biru. Misalkan biru kita lihat tidak terlalu mempenetrasi, dan cahaya hijau sedikit penetrasi misalkan. Jadi ada perbedaan antara interaksinya itu juga tergantung dengan warna atau panjang gelombang dari cahaya tersebut. Ya, jadi itu bagaimana cahaya bisa berinteraksi dengan jaringan tubuh manusia. Nah, untuk biosensor sedikit ya, bahwa kita tahu yang namanya sensor. Jadi sensor itu secara umum adalah alat yang kita pakai untuk mendeteksi sesuatu gitu ya. Perubahan yang terjadi misalkan di environment atau di tubuh manusia juga bisa terjadi gitu ya. Dan signal-signal ini kita bisa ukur gitu ya, dan kita bisa proses gitu. Jadi ini secara umum aja ya, secara umum definisi dari sensor. Nah, untuk biosensor sendiri definisinya itu lebih fokus di mana biologi biochemical reaction, kita mencoba untuk mengukur biochemical reaction yang terjadi gitu ya, ketika ada interaksi antara biochemical individu gitu ya. Jadi nah ini nanti dengan ini kita bisa mengukur hasil reaksi ini dan kita convert atau kita rubah menjadi electrical signal ataukah thermal atau suhu atau panas gitu, dan optical signal juga bisa. Jadi ini adalah definisinya berdasarkan UPAC ya tahun 1996 gitu ya. Nah, jadi the current definition itu adalah bahwa biosensor itu intinya adalah ketika kita menggunakan biological element gitu ya untuk mengukur perubahan yang terjadi ini, dan menggunakan perubahan dari chemical reaction menjadi physical yang bisa diukur gitu ya, dan membuatnya menjadi sebuah detektor, maka ini adalah sebenarnya definisi yang sekarang digunakan banyak di biosensor community gitu ya. Walaupun definisi ini sekarang sudah mengalami sedikit perluasan juga gitu ya, karena banyak orang juga yang menyebutkan bahwa biosensor bisa juga misalkan tidak perlu ada biological element di detektor tersebut, misalkan bisa disebutkan sebagai biosensor asalkan sensor itu dipakai untuk aplikasi biomedical atau aplikasi biologi misalkan. Oke, kita tahu mungkin beberapa orang sudah tahu bahwa father biosensor, biosensor itu dimulai pada tahun sekitar 1962 di mana Leland Clark ya, dia menemukan yang namanya oxygen electrode, di mana ini adalah penemuan yang digunakan untuk memonitor blood oxygen level ya, dan ini dipakai untuk operasi-operasi gitu ya, untuk memonitor pasien oksigen level ketika operasi. Jadi ini merupakan breakthrough yang memulai pengembangan biosensor ini di dunia gitu ya. Jadi kita mengenal dia sebagai father of biosensors. Nah, untuk prinsip biosensor sendiri itu intinya kita butuh tiga elemen gitu ya. Ada biological recognition, jadi kita butuh alat atau biological material gitu ya, biological material yang akan menjadi seperti spesifik alat untuk mengetahui apa elemen yang kita atau sampel apa yang kita mau ukur gitu kan. Nanti ketika dia ini bereaksi gitu ya dengan recognition elemen ini, maka nanti transducernya itu akan mencoba untuk mengukur ketika terjadi interaksi antara sampel yang kita mau ukur dengan biological recognition element ini gitu kan. Nanti kadang-kadang ketika kita mengukurnya mungkin signalnya tidak terlalu bagus atau seperti itu, maka kita butuh biasanya amplification gitu. Jadi sensornya sendiri intinya mempunyai tiga elemen ini. Jadi ada amplification, detection gitu ya, transducer untuk mengukur dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat secara umum itu kita bisa lihat di sini ada yang mau diukur ya, terus sampelnya bagaimana, kita harus bisa banyak tipe ya, bisa sampelnya bisa liquid gitu ya, kadang-kadang bisa gas juga gitu kan. Jadi tergantung tipe sampel yang kita pakai, nanti kita akan punya biological recognition di sini gitu ya, ada detection, signal dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara tentang analyte-nya, jadi apa yang kita mau detect, biasanya molekul yang kita pengen detect itu misalkan protein kah atau toksin, peptide atau sugar gitu ya, atau metal ion. Jadi ini adalah analyte yang kita pengen ukur gitu ya. Dan sample handling ini gimana kita membuat sampel itu ke tempat
recognition biological recognition elementnya ada gitu. Jadi biasanya lebih umum tuh biasanya pakai fluidic system gitu ya. Jadi di mana kita punya liquid yang kita salurkan ke chamber itu dan nanti di chamber itu akan terjadi recognition proses ini gitu ya. Kadang-kadang sekarang untuk wearable system for example yang sudah sebutin sama tadi Pak Sandi yaitu adalah misalkan microfluidic system gitu ya. Mungkin sekarang ada juga yang nanofluidic system. Jadi intinya di mana chamber di mana semua proses recognition ini terjadi. Nah, yang ketiga kita ada detection atau recognition. Nah, detection dan recognition ini ada dua elemen tadi yang berkontribusi. Yang pertama biological elementnya yang bisa berinteraksi misalkan seperti enzymes gitu ya yang akan berinteraksi specifically hanya untuk partikel yang kita pengen deteksi gitu ya. Terus detection-nya itu transducer gitu ya, bisa banyak gitu ya, misalkan elektronika atau optik lah atau thermal dan seterusnya. Nah, dari detection ini kita akan dapat signal gitu ya. Jadi signal ini akan kita ukur dari hasil deteksi dan recognition tadi itu. Nah, setelah kita dapat signalnya, maka nanti kita akan melakukan analisa. Nah, analisa ini bisa banyak gitu, bisa amplifikasi gitu, kita harus amplifikasi, terus bisa juga misalkan filtering gitu, karena kadang-kadang nggak semua signal yang kita ukur kita mau pakai gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita ada noise atau ada gangguan dari misalkan elemen lain yang kita nggak pengen ukur misalkan, itu ada filtering method gitu ya. Tapi ini secara signal processing gitu. Dan juga nanti klasifikasi itu biasanya kita sekarang pakai machine learning gitu ya, untuk identifikasi misalkan material ini kita mengukur apa dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir read out itu biasanya bagaimana kita memvisualize gitu. Jadi bisa misalkan kalau di wearable misalkan bisa pakai jam misalkan monitor jam, atau kalau wireless communication juga kita bisa langsung misalkan kirim ke handphone atau smartphone kita misalkan seperti itu. Nah, ini contohnya ya yang sudah umum gitu ya, biosensor itu misalkan kayak pregnancy test. Ini di mana dia mencoba untuk mendetek HCG proteinnya di urin gitu ya. Jadi dia kita bisa mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Dan yang paling umum juga yang sekarang masih sering masih berkembang gitu ya, glucose monitoring device gitu ya. Nah, kita harus ini kalau di sini kita harus prick, jadi harus ditusuk gitu ya sehingga kita dapat darah sedikit. Lalu darah itu kita lampirkan ke pad-nya ini, terus kita bisa ukur berapa ke glucose level-nya di dalam darah kita. Nah, tadi saya bilang transducer, jadi biosensor itu tergantung sama transducer atau metode pengukuran yang kita lakukan. Jadi ada banyak gitu ya, ada kalorimetrik gitu ya, ada potensiometrik, ada amperometrik, dan piezoelectric biosensor, dan also optical biosensor yang tadi saya sebutkan gitu ya, untuk bidang saya ini. Secara umum gitu ya, untuk kalorimetrik intinya kita ngukur suhu atau perubahan suhu. Jadi ketika kita ada chamber yang kita melakukan reaksi ini, nanti akan ada perubahan suhu di chamber tersebut ketika ada panas yang dihasilkan. Contohnya di Basel kita ada grup yang namanya calorimetric group, di mana dia fokusnya ke antimicrobial detection gitu. Jadi dia mencoba untuk mengetes antimikroba gitu, jadi dengan cara melihat suhu yang dihasilkannya. Ketika misalkan suhunya lebih ketika suhu itu naik misalkan, maka dia bisa lihat bahwa proses pembunuhan bakterinya terjadi misalkan seperti itu. Jadi dia mengukur kalori atau panas yang dihasilkan ketika terjadi proses di bioreaktor tersebut. Itu cara prinsip kalorimetrik biosensor. Yang berikutnya potensiometrik, ya dari namanya potensial, jadi dia mengukur perubahan potensial kita gitu, atau tegangan gitu ya. Misalkan ketika belum berbinding itu belum binding dengan materi yang kita pengen detect itu maka dia nggak akan ada potensial yang terjadi atau tegangannya terukur. Maka ketika terjadi binding maka nanti akan ada perubahan potensial. Jadi dari perubahan ini kita mendeteksi tersebut. Dan untuk amperometrik kita menggunakan sama, tapi ini lebih ke arah melihat bagaimana arus yang terukur gitu ya ketika ada reaksi redox misalkan. Jadi kita bisa melihat perubahan ketika ada reaksi redox, maka dia akan menghasilkan arus gitu ya. Ketika tidak, maka tidak akan ada perubahan arus. Piezoelectric ini lebih ke arah tadi sebutin sedikit elemen itu adalah elemen yang bisa bergetar gitu ya. Jadi intinya ketika dia terjadi getaran, biasanya akan ada terjadi interaksi di biorecognition elemennya gitu ya. Jadi ini biasanya proporsional dengan berapa banyak
absorb material yang terjadi pada saat proses microfluidic flow itu tadi, maka kalau ada perubahan frekuensi tersebut, maka kita bisa mengukur mass of absorbed material. Jadi, tapi saya nggak akan fokus ke arah ini karena saya akan lebih fokus ke optical biosensor. Jadi kalau optical biosensor secara umum kita punya bioreceptor lagi tadi merecognize, dan recognize ini kita coba untuk mengukur secara optical gitu ya, secara optical, dan kita bisa lihat hasilnya dengan cara fenomena optik gitu ya. Secara umum optical biosensor itu ada dua metode yang paling umum. Tapi secara umum mereka ini intinya fokus terhadap perubahan indeks of refraksi, refractive index. Karena material itu mempunyai indeks of refraksi yang berbeda-beda gitu kan. Jadi dengan melihat perubahan ini kita bisa mencoba untuk merekognisi apakah terjadi ikatan atau binding dan seterusnya. Kalau yang dua yang umum itu adalah elektrospektrometri dan evanescent field technique gitu ya. Jadi kalau untuk elektrospektrometri itu lebih ke arah refractive index changes gitu ya untuk polarized light, apa cahaya polarisasi. Dan kalau evanescent sense itu lebih penggunaan evanescent field ketika terjadi total internal reflection. Ya, untuk elektrometri sedikit, jadi ini ya, jadi intinya kita ketika kita punya misalkan solution yang kita pengen detect gitu, terus kita punya elemennya ini, lalu ketika molekul ini absorbed by this recognition elemennya, maka akan terjadi perubahan index of refraction di material ini gitu kan, sehingga ketika kita mengukur refleksinya, maka kita bisa mengukur perbandingan antara polarized light-nya, yaitu P, ada dua polarisasi ya, biasanya P sama S gitu ya. Jadi kita bisa lihat perubahan di rasio reflective light-nya. Dengan melihat ini kita bisa menentukan berapa banyak material yang disebab dari thickness-nya gitu kan. Jadi intinya metodenya seperti itu. Kelebihannya itu ini label free ya, jadi kita nggak perlu ada labeling gitu ya, dan itu bisa langsung kita lihat in situ teknik gitu ya. Terus kita bisa juga ngelakuin imaging, jadi kita bisa scanning gitu ya di different di lokasi berbeda gitu ya. Terus sensitivitinya juga lumayan baik ya, 0,1 sampai 1 nanometer sensitivity, jadi itu 1 nanogram per centimeter square of the detection area-nya. Masalahnya di sini kita butuh flat surface, jadi benar-benar menghasilkan refleksi yang baik gitu ya. Jadi kita nggak boleh ada rough surfaces, itu bisa merubah polarisasi dari cahayanya itu. Jadi kita bisa salah mendeteksi gitu ya. Jadi benar-benar harus flat tanpa ada gundulan-gundulan gitu ya di permukaannya. Terus kita butuh special flow gitu. Jadi kita ada kayak sistem chambernya harus benar-benar spesial untuk itu gitu ya. Dan yang berikutnya biasanya kita harus membuat model. Jadi kita harus punya spesifik model untuk mengetahui. Jadi misalkan mendeteksi satu material, kita punya model tersendiri dan kita harus selalu membuat model yang baik gitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan deteksi yang baik juga. Nah, untuk evanescent field technique, intinya itu berdasarkan total internal reflection. Mungkin dulu yang masih ingat fisika gitu. Jadi intinya ketika ada cahaya berpindah dari satu media ke media yang lain gitu ya, maka nanti dia bisa berubah arahnya gitu ya, sudutnya, perubahan angle-nya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita punya suhu tertentu yang disebut critical angle gitu ya, maka nanti akan bukannya kita transmisi tapi kita akan bisa menjadi refleksi gitu ya. Maka ini total event. Nah, ini tergantung sama perubahan materialnya atau perubahan index of refleksinya. Jadi dari sini kita bisa menghasilkan yang namanya total internal reflection. Nah, ketika kita melakukan tunnel, ketika punya tunnel totally internal reflection gitu ya, ketika semua cahayanya itu direfleksikan, ternyata tetap aja masih ada kebocoran atau leakage. Jadi ternyata cahaya itu masih bisa tetap mempenetrasi sebagian besar, dan tapi penetrasinya ini akan hilang intensitinya tergantung sama exponential decay gitu ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan field ini untuk bisa misalkan menginduksi atau mengetahui apa yang terjadi dengan cahaya setelah dia mendatangi interface yang berikutnya. Misalkan kalau kita punya material di sini, terus kita punya misalkan di sini ada biological instrumennya, nanti kita bisa mengetahui perubahan index of refraksi ini akan mengubah sudut yang di sini. Jadi ini salah satu cara untuk
mendeteksi kalau ada perubahan indeks of refraksi dari material yang melakukan biorecognition tadi. Nah, contoh aplikasi dari FNOS ini adalah surface plasmon resonan gitu ya. Jadi di mana kita menggunakan yang namanya gold film, jadi kayak material spesial gitu ya. Terus di mana nanti dia akan berinteraksi dengan molekul yang kita mau deteksi. Nanti dia akan, kalau misalkan nanti tidak ada material di sini, biasanya critical angle-nya itu akan berbeda ketika kita punya material yang kita deteksi. Jadi dia akan merubah, akan ada perubahan resonant angle-nya ketika kita berhasil untuk mengcapture gitu ya, atau bereaksi antara molekul dengan biorecognition tadi gitu. Jadi kita bisa melihat angle-nya atau intensity dari refleksinya, dan kita tahu okay, kita telah mendeteksi misalkan material tertentu gitu, kita bisa tahu, maka kita langsung bisa menentukan itu. Keuntungan di ini lagi-lagi label free. Jadi optical method biasanya kita mencoba untuk label free, jadi nggak perlu melabel gitu kan. Dan di ini juga bisa melakukan imaging ya, tapi resolusinya sekitar 10 micron lateral zoom, jadi poin-poin yang kita bisa ukur gitu ya. Sensitivitasnya juga lumayan baik, itu 1 nanogram per centimeter square juga. Dan ini sudah sangat established sebenarnya. Tapi ini lebih established di like laboratory setup gitu ya, laboratory setup. Masalahnya kita harus menggunakan ini ya, noble metal, jadi kayak gold gitu atau silver gitu kan. Nah, itu diperlukan untuk melakukan deteksi ini gitu, karena kita rely pada surface plasmon resonansnya gitu ya. Dan biasanya juga kita butuh kalibrasi, karena kan resonance angle-nya itu bisa berbeda tergantung sama material apa yang kita pengen deteksi. Yang berikutnya, optical waveguide light mode spectroscopy, ini kurang lebih sama gitu ya. Jadi kita bisa punya waveguide gitu ya, waveguide tertentu di sini gitu ya. Nanti kita punya flow cell juga di sini, nanti cell di sini di mana kita punya material yang kita pengen deteksi. Intinya juga sama berdasarkan refractive index changes lagi gitu ya. Jadi kalau ada perubahan, maka nanti kita bisa mengukur perubahan tersebut. Dan ini lebih spesifik karena dengan metode ini kita bisa mengukur massanya. Jadi massa berapa banyak yang berhasil ditangkap gitu, atau absorb gitu ya. Jadi absorb materialnya kita bisa tahu massa yang kita ukur gitu ya, yang terdeteksi dengan formula ini ya. Jadi tergantung sama perubahan index of refraction-nya tadi, sama tergantung sama ketebalan dari waveguide-nya ini. Sama lagi ya, kurang lebih label free itu selalu keuntungannya gitu ya. Terus dapat kita lakukan imaging, dan ini punya lebih resolusi lebih baik ya dibandingkan tadi yang berikut yang sebelumnya. Jadi kita bisa 2 micron dan bisa mengukur satu kurang lebih sama 1 nanogram per centimeter square. Kekurangannya ini kita harus ada optical waveguide. Jadi kita harus spesifik punya, dan waveguide-nya ini tergantung juga sama material apa yang mau kita ukur. Oke, jadi aplikasinya untuk metode-metode yang saya bersebutin itu banyak. Biasanya kalau yang untuk elipsometri atau itu, biasanya kita harus flat surfaces gitu ya. Kita bisa ngelakuin in situ monitoring, DNA sensing biasanya kita lakuin menggunakan ini juga ya, analyte concentration juga sama. Oke, ada juga teknik yang menggunakan label gitu ya. Jadi ada banyak label yang kita bisa gunakan untuk melakukan biosensor monitoring juga gitu ya. Ada radio, jadi ini lebih ke menggunakan radioaktif materials gitu ya. Ada ELISA, mungkin ini semua orang udah pakai ya, khususnya di biologi atau chemical lab itu pasti biasanya ada ELISA gitu ya, untuk mengukur enzymatic activity gitu ya, dan fluorescent labeling. Jadi untuk ELISA ada sama fluorescent labeling ini menggunakan optical method sebenarnya. Untuk ELISA misalkan gitu, jadi kita mencoba untuk mendeteksi protein absorption gitu ya. Jadi kita punya antibody gitu. Jadi biasanya primary antibody ini spesifik untuk protein yang kita mau deteksi gitu kan. Nanti kita ada lagi secondary antibody. Secondary antibody ini biasanya untuk detection-nya gitu. Jadi kita biasanya menggunakan fluorescence kah atau spektroskopi lah gitu untuk mengukur apakah kita berhasil melakukan protein absorption ini atau enggak gitu ya. Jadi ini menggunakan labeling juga, yaitu biasanya fluorescence material gitu. Tapi mungkin kalian juga udah tahu tentang ini. Ya, advantage-nya itu biasanya dia amplified by the enzyme gitu, signalnya lebih kuat biasanya. Jadi ini biasanya gampang untuk diotomasi karena bisa beberapa pengukuran sekaligus gitu ya, dengan multiplate reader misalkan, dan sangat bagus spesifikasinya.
problemnya itu nggak non in situ gitu, jadi kita harus banyak sample preparation-nya gitu ya. Terus strike effect juga bisa, jadi kalau misalkan kita ada kontaminasi juga bisa mengganggu hasil pengukuran gitu ya. Dan juga bisa dilakukan dengan protein yang ada antibodinya yang bisa kita pakai, yang kita ada gitu, available gitu. Jadi harus menggunakan antibody tertentu yang spesifik untuk protein yang kita pengen deteksi. Yang berikutnya ini fluorescent microscope. Jadi intinya sama lagi gitu ya, kurang lebih kita coba untuk mengukur deteksinya menggunakan fluorescence. Jadi kita harus melabel fluorescence-nya gitu ya. Nah, misalkan contoh beberapa kebaikan dari ini adalah kita bisa menghasilkan labeling protein-protein yang ada udah banyak available ya gitu ya. Jadi fluorophores itu udah banyak ya, rhodamine gitu ya, fluorescein misalkan isothiocyanate for example. Jadi banyak labeling kita bisa pakai untuk biological material gitu ya. Dan simple eksperimennya kayak mikroskop biasa gitu ya. Cuman kita punya iluminasi gitu ya, terus kita punya di sini akan ada, tadi bilang kalau ada total refraction maka cahaya ini akan masih bisa penetrasi sedikit, dan di daerah evanescent field ini kita bisa menginduksi fluorescence tersebut gitu. Nanti laser beamnya ini akan kita pakai tergantung sama eksitasi dari label yang kita mau pakai gitu ya. Nanti dengan cara ini kita bisa meninduksi atau mengeksitasi fluorescence labelnya sehingga kita bisa melihat dengan mikroskop tersebut ketika terjadi protein bindingnya ini, gitu. Dan ini sangat reliable ya, precise, sensitif gitu ya. Dan biasanya kita bisa melakukan deep profiling gitu, karena kalau misalkan kita punya tick sample, dia kita asalkan kita bisa mengeksitasi seluruh kedalamannya di depth gitu ya, profile, jadi kita bisa lihat di fluorescence-nya di kedalaman tertentu gitu juga kan. Dan juga karena menggunakan mikroskop maka spatial resolusinya juga sangat baik gitu. Kekurangannya karena ini fluorescence maka kita bisa mengalami namanya quenching ya. Kalau kita terlalu mengeksitasi terlalu besar maka nanti biasanya fluorescence signalnya bisa berkurang over time karena terlalu tereksitasi terlalu lama atau terlalu besar gitu. Dan yang pasti kita butuh labeling untuk melakukan ini. Jadi itu termasuk kekurangan karena nggak semua protein atau semua biological material ada label yang bisa digunakan. Nah, untuk current development ya di optical biosensor, sekarang kita lagi masalah saat ini adalah pandemi gitu ya. Jadi kita banyak yang sekarang fokus ke COVID-19 detection gitu ya. Kita tahu bahwa dengan detection sekarang kita bisa melakukan dengan sangat akurat gitu ya. Dan banyak juga rapid testing gitu ya, tapi kadang-kadang juga banyak yang tidak sensitif gitu kan untuk deteksinya. Nah, untuk optical biosensor ada beberapa grup yang sudah melakukan pengembangan. Nah, ini contoh misalkan kita punya microfluidic system gitu ya, di mana nanti kita punya daerah di mana kita punya antibody tertentu gitu ya yang bisa menjadi reseptor dari virus ini gitu ya. Sehingga nanti ketika kita lihat bahwa ketika kita punya cahaya datang gitu ya, terus ketika dia belum binding dengan virus tersebut maka kita akan ada signal yang kita bisa ukur. Tapi ketika dia binding dengan virus tersebut maka kita bisa lihat perubahan atau signal secara optical yang kita bisa ukur. Jadi akan ada terjadi perubahan. Intinya ini kurang lebih juga terjadi perubahan karena ada perubahan index of refraction tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya ada juga yang mengembangkan menggunakan Raman. Mungkin banyak yang nggak tahu tentang Raman. Raman itu adalah metode di mana ketika kita punya cahaya, maka cahaya itu bisa menginduksi molecule vibration. Jadi kita kan biasanya molekul itu ketika dia berikatan kita akan punya frekuensi tertentu mereka di mana mereka vibration ya bergetar gitu ya. Nah, nanti dengan cara menggunakan cahaya ini kita bisa untuk melihat mendeteksi vibration tersebut dan vibration ini kan sangat spesifik dengan molekul tertentu gitu ya. Jadi misalkan C and C gitu kan itu dia punya frekuensi vibrasi yang berbeda dengan misalkan CO2 misalkan dan seterusnya. Nah, dengan cara mendeteksi ini kita bisa menghasilkan fingerprinting detection gitu. Nah, ini juga sama halnya gitu ketika kita menggunakan misalkan antibody tertentu gitu untuk mendeteksi sebuah virus gitu ya. Maka nanti ketika dia berikatan maka dia akan memberikan signature tertentu, vibrasi tertentu sehingga ketika kita eksitasi dengan laser maka nanti kita bisa menghasilkan signal gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada kayak pad juga, absorber pad, di mana kita nanti punya sampelnya bisa misalkan saliva kah gitu kan, kita taruh di sini, nanti kita lihat kalau misalkan dia ada virusnya atau tidak, maka nanti di tes lainnya kita akan bisa melihat, oh ternyata ada
deteksi ketika ada virus tersebut. Dan yang lumayan membanggakan gitu ya, ternyata di Indonesia juga sekarang ada rekan saya sebenarnya Pak Isa Ansori di ITB gitu, dia coba mengembangkan based on super plasma resonance untuk COVID detection gitu ya. Nah, kalau tidak salah di sekarang sudah mendapat dukungan dari kementerian juga gitu ya, di mana dia akan menggunakan gold plate gitu ya, menggunakan metode surface plasma yang saya sebutkan sebelumnya untuk mendeteksi virus COVID ini gitu. Tapi saya belum dapat update-nya sudah sejauh mana pengembangannya, tapi menurut saya ini suatu breakthrough juga untuk ilmuwan di Indonesia ya, untuk bisa mengembangkan metode-metode seperti ini, dan ini membuktikan bahwa Indonesia itu sebenarnya nggak kalah dengan dunia luar juga gitu kan. Ya mungkin hanya butuh banyak support dan banyak dukungan dari ya dari instansi dan pemerintah yang terkait misalkan. Oke. Dan optika bias sensor juga banyak digunakan untuk diabetes ya. Kalau diabetes kita tahu deteksinya bagaimana, yang umum dan segala macam. Dan kita tahu ini adalah merupakan masalah yang besar juga ya diabetes itu. Karena di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, di Amerika khususnya itu sangat masalah besar gitu. Sehingga untuk bisa memonitor atau mendeteksi diabetes itu sangat penting gitu ya. Cuman masalah yang ada sekarang dengan mengukur melalui blood gitu biasanya, kita harus punya sampel size yang sangat kecil gitu ya, dan selalu biasanya itu invasif ya, karena kita harus mengambil sampel darah misalkan dengan menusuk dengan needle gitu di jari dan seterusnya. Jadi ini sangat still problematic gitu. Jadi intinya automated design itu sangat penting sekali untuk bisa improve gimana kita mengukur diabetes. Tadi juga mungkin sudah sebutkan gitu ya, ternyata kita bisa mengukur informasi gula darah itu dari saliva gitu ya, tadi sebutkan sama Pak Prasandia tadi sebutkan, maka ini juga salah satu grup yang mencoba untuk mengembangkannya menggunakan tadi yang disebutin kolor. Jadi kalorimeter beda sama kalorimeter ya, kalau kalorimeter tuh kalor ya suhu, ini kolor, jadi kolor itu warna. Jadi dia mencoba untuk mengambil saliva sample gitu ya, terus mencoba memasukkan ke spesifik pad gitu yang akan terjadi reaksi di situ. Sehingga ketika terjadi reaksi nanti tergantung sama konsentrasi dari salivanya, maka nanti warnanya itu akan berbeda gitu. Jadi dengan mendeteksi warna yang terjadi, kita bisa menentukan konsentrasi gula darah yang ada di tubuh manusia tersebut gitu. Dan ini sudah di somehow dia sudah mengkorelasi dengan, jadi mereka melakukan pengukuran dengan saliva dalam waktu yang sama, mereka juga mengukur secara normal gitu ya dengan darah misalkan, dan korelasinya lumayan baik sekali gitu ya, hampir 90% korelasinya dengan pengukuran lewat saliva dan lewat darah. Oke, jadi untuk optical bio sensor future-nya ya tadi disebutkan oleh Pak Prasandia ya, intinya adalah non-invasif gitu ya. Jadi intinya wearable itu sangat-sangat baik sekali, perlu dipikirkan gitu ya. Jadi udah banyak method yang kita bisa lakukan, tadi disebutin oleh Pak Prasandia ya, bisa dengan contact lens gitu kan, bisa dengan saliva gitu ya, sweat ataupun dengan needle gitu kan. Yang penting juga untuk development optical biosensor atau biosensor secara umum juga adalah wireless gitu ya, wireless communication gitu kan, atau bahkan IoT misalkan kita bisa monitor secara langsung dan bisa kita pakai smartphone gitu, atau bahkan kita bisa langsung mengirim informasi ini langsung ke dokter kita misalkan, sehingga mereka juga tahu dan up to date juga dengan apa yang terjadi dengan kondisi kita misalkan. Dan yang penting juga adalah continuous in vivo monitoring. Jadi makanya tadi sebutkan juga sama Pak Prasandia, harus stabil. Sensor ini harus punya kestabilan yang baik gitu ya, sehingga tidak terjadi perbedaan pengukuran gitu ya over time gitu kan. Kalibrasi juga penting, dan juga yang penting kita juga sebutin harus biocompatible gitu, karena kita harus memastikan bahwa dia nggak toxic gitu atau jadi racun untuk tubuh kita. Jadi ini yang sangat perlu dipikirkan untuk future development. Udah banyak ya pengembangan wearable gitu, wireless, even IoT system, for example, ini ada monitoring O2, tapi dia langsung di transcutaneous, jadi langsung di bawah di bawah kulit kita gitu ya. Dan ini dikembangkan sama teman saya juga di Harvard gitu, dia berhasil untuk mengukur dan real time gitu ya monitoring of O2. Jadi intinya ini sangat penting sekali untuk pengembangan di masa depan kalau menurut saya. Ya mungkin itu aja, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya akan coba menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih ya Prof. Azhar atas paparannya yang komprehensif ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya rasa sampai pukul
di Jakarta sekarang sudah pukul 5 kurang seperempat, jadi barangkali ada waktu tertulis dasarnya sampai 5:30. Pertama ada beberapa pertanyaan, saya sudah teruskan kepada Pak Sandi, barangkali bisa dijawab per kelompok aja ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sama tentang perlu standarisasi apa enggak, perlu tingkat kepercayaannya sebagainya. Bisa Pak Sandi menjawabnya, silakan Pak. Baik, Prof. Sadikin, terima kasih. Terima kasih juga untuk para peserta atas pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan, apakah ada institusi riset di Indonesia yang fokus ke fabrikasi biosensor? Setahu saya di teknik ya, ada Pak Tommy yang melakukan fabrikasi karbon nanotube untuk fabrikasi biosensor. Dari Pak Tommy ini dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Lalu ada mana tadi? Kok hilang? Oh, Pak Isa Ansori tadi ya sudah disebutkan oleh Prof. Asarzam dari ITB. Itu juga mengerjakan biosensor. Lalu ada Prof. Mana hilang? Ini ada yang merasa apakah biosensor ini setelah dipakai secara luas, apakah ini kan menjadi ancaman untuk pemeriksaan di lab klinik? Nah ini mungkin yang bekerja di lab klinik ini merasa terancam, coba silakan dijawab barangkali Pak. Ya, terima kasih Prof. Ya. Prof. Saya tambahkan sedikit, setahu saya lab klinik di Amerika saja masih berkembang pesat ya. Tapi oke, tutup, Pak Sandi menjawablah. Iya, jadi bukan ancaman ya, justru ada peruntukan yang masing-masing gitu. Kalau yang lab klinis itu justru dia akurasinya saya rasa paling tinggi karena lagi-lagi gold standarnya adalah blood. Tapi kalau untuk yang wearables itu mungkin akurasinya tidak akan sebaik yang dari blood karena tadi volumenya jauh lebih kecil, mikroliter gitu ya. Lalu ada banyak faktor-faktor yang lain. Setiap individu punya variabilitas yang juga cukup tinggi. Jadi ini masih dalam pengembangan. Jadi ada pertanyaan juga bagaimana tahap apa sudah sampai mana. Kebanyakan masih clinical trial gitu. Jadi ada satu yang sudah diproduksi tapi ternyata ditarik lagi dari pasaran karena ada adverse effect misalnya. Jadi ini masih suatu teknologi masa depan yang sangat menjanjikan tapi masih belum settle gitu. Jadi masih dalam tahap penelitian, uji pada binatang, uji pada clinical trial dan seterusnya dikaji sampai betul-betul aman sampai bisa masuk ke pasaran. Jadi menurut saya untuk menjadi suatu produk yang kemudian menjadi saingan menurut saya masih agak jauh gitu ya waktunya. Itu Prof. Sadikin. Saya bisa tambahkan sedikit barangkali apa benar apa enggak ya. Biosensor ini ya terutama yang untuk kulit, cairan tubuh yang di luar dan itu kelihatannya lebih untuk monitoring apakah pengobatan berjalan dengan lancar. Begitu enggak kira-kira? Terutama pada diabetes tuh. Tapi untuk mendiagnosis untuk pertama kali ya, untuk mendiagnosis pertama kali atau menentukan misalnya untuk membedakan seseorang gambarannya seseorang masuk di IGD dengan kesadaran menurun, salah satu yang diperiksa adalah ini penyebabnya adalah diabetes atau bukan, itu saya rasa tentu harus dilakukan pemeriksaan lab yang tepat, yang teliti supaya dapat ininya. Jadi memang rasanya tidak akan menggeser ya Pak Sandi ya, sebab selama ini juga strip test juga pasien sudah banyak pakai ya, dan tidak Prodia atau lab lain tidak lalu kekurangan pasien begitu. Ya. Nah, begitulah setanggapan saya. Saya setuju sekali, betul. Tidak akan menjadi ancaman. Betul, Prof. Ya. Terima kasih tambahannya. Ya. Jadi tidak akan menjadi ancaman, tetap menjadi gold standard gitu untuk pemeriksaan yang dengan berbasis darah tadi. Jadi ada pemeriksaan lab yang fungsinya adalah diagnostik, ada pemeriksaan lab yang fungsinya adalah monitoring, melihat apakah kepatuhan pasien menjalankan pengobatan betul apa tidak, atau melihat efektivitas pengobatan untuk monitoring misalnya orang yang sedang dirawat lalu kita lihat ya, sama halnya dengan pemasangan EKG atau EEG di ICU yang terus menerus
itu tidak setepat EKG atau EKG atau EEG yang dilakukan para kardiolog dan neurolog, tapi itu cukup untuk monitoring, betul sekali. Ya, bro. Betul. Ya. Kira-kira begitu kan ya Pak Sandi ya? Betul sekali, bro. Jadi analoginya. Ya, para sejawat, teman-teman yang sedang bekerja di lab klinik, jangan merasa cemas ya. Nah, barangkali saya, ada juga ada yang bertanya, ini saya menarik nih ya, barangkali buat Prof. Azhar ataupun Pak Sandi, pertanyaan satu ini, barangkali ini yang bertanya berminat untuk memulai karier atau risetnya di UBS Sensor, apa yang harus dilakukan? Itu saya lihat, ada lihat tadi itu. Ya, barangkali Pak Sandi. Saya duluan ya. Ya, silakan. Apa? Di Profesor. Jadi pertama kalau memulai dari scratch itu tentunya akan sulit sekali ya, karena ini sesuatu yang sangat kompleks. Itu tadi Kim et al. Yang saya presentasikan itu sudah puluhan tahun meneliti biosensor gitu. Jadi menurut saya kolaborasi adalah jalan yang paling baik. Jadi tidak bisa start langsung dari nol, tapi misalnya tadi ada dari Fakultas Teknik atau dari ITB atau yang mana yang sudah mengembangkan, kita bisa kerjasama gitu. Menurut saya itu, dan kita misalnya dari Fakultas Teknik mungkin penjauhannya masih terlalu teknis. Nah, di mana posisi Fakultas Kedokteran, misalnya ilmu biomedik di sini ya, pasti akan bisa dengan kolaborasi ini, hasilnya akan bisa lebih baik lagi. Begitu sih saran saya dengan cara kolaborasi. Salah satunya juga dengan Prof. Azhar tentunya, dengan Basel gitu ya. Kita bisa buat kolaborasi bagaimana mengembangkan suatu biosensor yang bisa terpakai di Indonesia. Silakan Prof. Azhar, ada beberapa pertanyaan ini ditujukan kepada Anda. Ya, so, mungkin saya menambahkan sedikit tentang yang tadi bagaimana memulai mengembangkan biosensor. Iya, silakan. Mungkin ya tadi seperti yang sudah dibilang gitu, bahwa mengembangkan biosensor itu kalau dari scratch itu memang tidak mudah gitu ya, dan itu butuh nggak cuma satu keahlian khusus saja gitu, karena itu multidisiplineri, jadi melibatkan banyak bidang gitu ya. Apalagi dan yang mungkin yang harus diperhatikan juga apa yang menjadi benar-benar masalah di negara masing-masing gitu ya. Karena mungkin misalkan di negara Indonesia misalkan mungkin TB sangat masalah yang besar gitu, tapi kalau mungkin di Swiss tidak terlalu misalkan. Jadi kita harus tahu juga masalah apa yang kita pengen jawab gitu ya, itu mungkin yang awal, dan terus kita melihat diri kita, keahlian apa yang kita bisa berikan kontribusi untuk mengembangkan biosensor ini, dan juga ketika kita tahu bahwa ada kekurangan yang kita butuh isi gitu, maka kita harus mencoba mencari network dia untuk berkolaborasi seperti disebutin tadi gitu ya, sehingga kita bisa lebih kuat gitu ya. Dan saya yakin di Indonesia itu banyak ahli-ahli di bidang misalkan mikrobiologi gitu kan, bidang teknologi dan seterusnya, itu bisa sangat bersinergi gitu ya untuk mengembangkan biosensor. Tapi yang penting menurut saya sih mungkin lebih fokus ke masalah apa yang sangat penting untuk diselesaikan di Indonesia itu sendiri, sehingga kita bisa lebih fokus mengembangkan biosensor sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Kalau mungkin saya sih seperti itu mungkin. Terus ya silakan terus ya. Terus pertanyaan berikutnya lagi tadi mungkin nambahin tadi tentang monitoring itu tepat sekali ya, jadi jangan takut kehilangan istilahnya kerjaan gitu ya, karena nanti mungkin akan diambil alih sama wearable gitu ya. Seperti tadi Prof. Sadikin sudah sebutin, emang trennya ya kebanyakan wearable ini digunakan untuk memberikan akses gitu ya, monitoring yang langsung ke konsumen gitu, sehingga konsumen tidak semata-mata setiap saat ada gangguan dia langsung pergi ke lab gitu, tes darah dan seterusnya, tapi mungkin sebelum dia benar-benar tahu apa yang terjadi, maka mungkin ada yang seperti real-time monitoring yang mereka misalkan ada gangguan, terus mereka melihat, monitor misalkan darahnya kah, atau mungkin kayak misalkan hipertensi aja contohnya, misalkan darah tingginya naik atau enggak, itu kan bisa dilakukan di rumah dan seterusnya. Ketika critical gitu ya, maka dia bisa langsung ke rumah sakit untuk melakukan comprehensive diagnosis lebih gitu kan di rumah sakit, dan mungkin akan melakukan lab tes yang lebih komprehensif juga gitu. Jadi intinya ini emang lebih ke arah monitoring atau bahkan juga bisa dibilang early diagnostic gitu ya, untuk mengetahui di awal kalau misalkan ada gangguan kira-kira apakah gula darah saya naik gitu kan, atau misalkan darah tinggi saya naik dan seterusnya gitu. Jadi tetap gold standarnya itu masih tetap lab test, kalau menurut saya masih sangat diperlukan untuk menghasilkan decision gitu ya, apa yang harus dilakukan dari hasil lab test tersebut gitu. Saya juga menambahkan itu juga sangat mengurangi beban dokter-dokter yang bekerja di unit darurat, karena ya.
akan sangat banyak sekali kalau setiap orang gula darahnya naik sedikit dia pergi. Nah, itu bukan main itu. Yeah. Yang penuh ada aja. Yang ada aja udah enggak ketangani begitu. Ya, ya itu mungkin juga alasan kenapa itu kalau di sini ya, kalau di sini karena kalau di sini seperti itu. Kalau misalkan sakit dikit mereka ke rumah sakit karena kan mereka ada asuransi kan. Jadi mereka datang enggak mikirin bayarnya gimana gitu kan. Tapi mungkin di Indonesia kadang-kadang kalau sakit apa atau apa pusing sedikit dia minum panadol dan seterusnya selesai gitu kan. Tapi kalau di sini pusing sedikit mereka langsung ke dokter gitu loh. Jadi mereka makanya di sini dengan punya wearable dan monitoring yang bisa dilakukan di rumah ini sangat membantu tersebut rumah sakit dan dokter juga gitu loh, kalau di sini. Karena mereka nggak semerta-merta setiap kali ada gangguan langsung ke rumah sakit dan seterusnya gitu. Ya, mungkin itu terus yang ada tambahan sedikit mungkin sumbangan info Pak Azhar ya, Prof. Ya. Azhar. Dengan yang apa tuh plasma surface plasma itu teman-teman di ITRI melakukan dengan V tahun dua tahun yang lalu itu ujian tiga medik yang menggunakan teknik yang sama untuk dengue. Untuk dengue dilakukan dari teman dari ini rekan dari Litbangkes ya pusat penelitian pengembangan kesehatan ya, jadi lumayan juga lah cuma ya yang penting kita sugin bentuk satu proyek selesai nggak dilanjut yang kita nggak tahu ya lanjut dan satu hal yang saya sangat ya silakan jawab dulu nih kita punya masih ada beberapa. Ini pertanyaan tentang Roche ini nih, bagaimana nih? Ya, saya tertarik juga, tapi ini menyangkut kebijakan pemerintah. Salah satu masalah di Indonesia. Ya, jadi pertanyaan tentang Roche ya. Jadi Roche itu yaitu salah satu perusahaan diagnosis yang besar gitu ya di Swiss, di Basel khususnya. Terus bagaimana perusahaan tersebut bisa berkembang sangat besar tidak hanya di farmasi, apakah dukungan regulasi pemerintah dengan berkaitan dengan apakah metode wearable based sensor sehingga menjanjikan untuk terjadi ke depan pencegahan pandemi global terutama di perbatasan negara. Ya, jadi emang Roche itu ya memang awalnya memang perusahaan itu fokusnya ke obat-obatan dan mereka fokusnya itu awalnya di obat gitu ya. Tapi mereka akhirnya sekarang ada khusus fokus ke diagnostik juga gitu ya. Diagnostik juga gitu kan dan mereka emang sangat close collaboration sama universitas. Jadi mereka sangat dekat dengan universitas kayak Universitas Basel dan dengan Universitas di Zurich juga gitu loh. Bahkan sekarang mereka tuh ada kerjasama sama Zurich gitu ya, bikin pusat penelitian di Basel gitu loh. Jadi mereka sehingga mereka bisa melakukan penelitian yang sangat langsung dan ini biasanya didukung sama pemerintah karena di sini misalkan ada banyak funding yang bagaimana menstimulasi perusahaan-perusahaan untuk bisa berkolaborasi dengan university untuk mengembangkan metode baru gitu ya misalkan diagnostik dan seterusnya gitu ya. dan ini diregulasi baik dengan pemerintah gitu jadi ada khusus lembaga yang memfokuskan ke arah sini ke arah inovasi di mana perusahaan bisa ikut andil gitu ya dalam pengembangan alat metode-metode baru gitu ya. jadi yang saya bisa bilang bahwa dukungan pemerintah di sini sangat-sangat kuat gitu ya dari segi basic science sampai inovasi. Jadi itu mungkin barangkali yang dimaksud juga Prof. Azhar, apakah produk Roche ini ada semacam lolos sebagai bagian besar lolos mau uji? Ada satu jaminan, satu janji dari kita untuk keterlibatan pemerintah untuk pun supaya bisa dipakai. Nggak tahu apa bantu ekspor ke dalam negeri. Nah, ini masalah ini. Itu masalah SIK. Mungkin Pak Sandi pasti tahu ini ya. Masalah SIK di kita di Indonesia. Om bikin inovasi macam-macam. Setelah tawar sampai melewati prototype, kemudian ditawarkan produksi. Pemerintah bisa jamin nggak? Nggak tahu. Mungkin yang dimaksud penanya ini. Oke. Okay. Ya, maksudnya kalau jadi regulasi dukungan pemerintah, ya kalau untuk alat medis yang setahu saya ya, itu emang tidak terlalu mudah gitu, karena sertifikasinya sangat-sangat panjang prosesnya gitu loh. Tapi seperti saya bilang tadi, dia khususnya mendukung untuk
inovasi ini atau untuk produk ini bisa sampai ke market gitu ya. Itu sangat didukung gitu. Khususnya kayak misalkan di universitas sendiri aja, misalkan mereka ada dukungan untuk misalkan mempatenkan hasil inovasi misalkan. Jadi dan regulasi nanti akan juga diatur oleh dukungan dengan pemerintah juga gitu loh. Dan yang mungkin kayak misalkan kalau kayak misalkan contoh di pandemik ini ya, misalkan kayak obat atau misalkan alat deteksi, mereka juga punya spesial regulasi ketika terjadi hal emergency gitu. Jadi mereka misalkan yang dibutuhkan waktunya sangat lama ketika normal gitu ya, tapi ketika atau saat pandemi seperti sekarang, misalkan karena yang butuh waktu time itu sangat sensitif diperlukan untuk cepat, maka ada juga regulasi di mana bisa mempercepat produk ini bisa ke market gitu. Jadi ada beberapa regulasi yang mempermudah. Walaupun tidak berarti ya, membuat kualitas alatnya baik gitu ya, tidak baik, tapi ya, tetap itu bisa membuat proses birokrasinya itu lebih cepat karena sangat dibutuhkan di market saat ini misalkan gitu. Ya, betul. Itu yang barangkali mungkinnya kan. Dan ya itulah, orang sudah capek-capek kerja, lalu ada yang ada jaminan mau dipakai. Nah, itu barangkali ya. Entah dalam bentuk apa, dalam bentuk ya kalau sekarang subsidi orang cukup sensitif, yang lain protes tapi regulasi sehingga secara halus itu yang perlu di juga ya, perlu ditimbangkan oleh para faktor di Indonesia atau ingin jadi jangan patah semangat, betul Prof, jalan terus gitu ya. Betul itu. Ya, sesuai dengan pertanyaan nomor satu tadi tentang bagaimana perkembangan teknologi biosensor di Indonesia, saya kira sangat menjanjikan ya, karena seperti saya bilang tadi, banyak ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang sangat baik gitu ya, sangat baik di bidangnya, sangat well known gitu ya, di bidangnya, dan mereka juga sudah pernah di luar negeri berriset di luar negeri. Jadi intinya kualitas mereka sangat tidak diragukan lagi gitu kan. Nah, sekarang ya itu tadi proses, I think proses pemerintah, dukungan pemerintah yang harus bisa menstimulasi sehingga mereka mau ngelakuin penelitian itu gitu. Karena kadang-kadang mereka sudah belum mau mulai saja sudah dibilang oh susah gini agak masalah dan segala macam, akhirnya mereka seperti di discourage gitu. Jadi mereka akhirnya tidak mau melakukan penelitian yang mereka mungkin sangat capable untuk bisa ngelakuinnya, mengembangkannya, dan bisa membuat Indonesia menjadi bersaing gitu ya dengan dunia luar gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang sangat penting itu adalah kalau dari kualitas peneliti Indonesia tersendiri udah bagus sekali, mungkin banyak harus banyak dukungan gitu ya, dan support dari pemerintah gitu ya. Ya mungkin khususnya kayak seperti funding atau mungkin regulasi yang memudahkan peneliti untuk mengembangkan produk-produk yang menjanjikan gitu kan. Dan of course pada saatnya nanti juga pasti produk itu harus melihat sejalan dengan pemerintah, misalkan prioritas apa pemerintah ingin hasilkan gitu kan. Karena kita nggak selalu harus mengembangkan alat yang sangat canggih, tapi kalau misalkan pada akhirnya nggak dipakai juga misalkan karena mungkin terlalu canggih tapi tidak benar-benar target gitu, applicable gitu ya di Indonesia misalkan. Jadi semua itu banyak yang harus didiskusikan, dipikirkan gitu, gimana regulasi pemerintah itu bisa di somehow di shape ya, dibentuk sehingga bisa menguntungkan buat peneliti dan juga menguntungkan untuk pemerintah dan Indonesia secara umum. Dan rakyat yang pakai. Maaf Prof, agak putus-putus suaranya. Saya. Ya. Dan saya rakyat yang akan memakainya. Jadi ya, benar-benar dapat manfaat. Ya. Ini yang nomor 2 nih, teknik. Setu saya desain wearable ini mungkin buat pasangi biomedical sensor untuk ECG sendiri sangat menantang karena noise dari sinyal otot. Nah ini penting nih, dan malah konduktansi kulit yang untuk wearable sensor ya. Bagaimana cara supaya ini hal ini dapat diatasi? Nah ini hanya sangat teknis nih. Ya, menarik. Mungkin nggak tahu. Perlu izin klarifikasi juga, Prof. Sadikin, bahwa kalau EKG ini bukan biosensor ya. Tadi kalau kesepakatan kita di awal, biosensor adalah sensor yang menggunakan komponen makhluk hidup untuk mensense, misalnya dengan enzim, dengan imunosensor dan lain-lain. Tapi tadi memang ada wearable biosensor yang terintegrasi dengan EKG. Mungkin seperti itu, makanya ada pertanyaan terkait EKG ya.
Nah, memang EKG yang wearable seperti ini, sekali lagi, tidak bisa kualitasnya disamakan dengan EKG yang memang untuk diagnosis ya. Ini EKG wearable ini untuk monitoring. Jadi betul sekali seperti tadi Prof. Asar dan Prof. Sadikin sudah sebutkan, memang kualitas rekamannya mungkin tidak akan sebaik itu gitu ya. Jadi apakah bisa sampai secara detail melihat ada gangguan pada sinyal listrik di jantung dan lain-lain, tidak akan sedetail dengan EKG yang punya elektrodanya sampai lebih dari 5 misalnya gitu. Itu sudah sangat detail begitu. Jadi memang kadang ada campur tangan juga dari machine learning misalnya untuk memfilter suatu sinyal sehingga sinyal-sinyal yang jelek tadi bisa secara otomatis dibuang. Jadi hanya sinyal yang bagus yang kemudian bisa diolah. Itu memang ada metode-metodenya. Jadi kalau untuk konduktasi kulit ini terkait dengan teknologi elektrodanya ya. Jadi beberapa elektroda ada yang mungkin tanpa gel juga sudah sangat baik. Bahkan saya ada elektroda EEG. EEG ini sudah pasti harus pakai gel, tapi ada dry electrode, tapi yang aktif electrode ini bisa dengan cukup baik merekam sinyal EEG yang sangat-sangat sulit itu, gerak dikit udah pasti rusak gitu sinyal. Tapi dengan dry electrode masih bisa. Tapi apakah sebaik dengan yang dengan gel? Tentunya tidak gitu. Yang sekali lagi ini untuk keperluannya monitoring, misalnya screening gitu ya, bukan untuk diagnosis atau menentukan apakah dia sakit atau tidak, sudah sembuh atau tidak. Jadi bukan gold standard. Begitu, Prof. Nah, ini saya lihat ini pertanyaan nomor 4 ada yang saya sebagian saja kena nomor coba kata sedikit ya, sensor mudah masih sensor ini masih dapat berfungsi di Indonesia secara luas ini, secara jam-jaman pintar dan sebagainya. Kayaknya untuk Pak Sandi ya, waduh lihat. Jadi ada nomor 4 ya. Yang sensor masih saya, ya. Sudah berbasis, sudah jawab ya. Terkait akurasinya ya, tidak ya. Bisa seakurat yang misalnya berbasis darah gitu ya. Terus seberapa valid kalibrasi tentunya sudah harus pasti dilakukan berkala juga. Lalu ada beberapa biosensor yang memang misalnya yang tadi patch segala macam, ada yang sekali pakai buang misalnya gitu ya, untuk berapa jam dipakai. Tidak bisa dipakai selamanya tentunya, karena itu kan ada terkait dengan komponen makhluk hidup yang digunakan. Nah, ini mereka sangat fragile gitu ya. Dia terpengaruh terhadap pH, terhadap temperatur. Jadi tidak bisa kita gunakan indefinitely. Jadi tentunya ada dan dari satu biosensor ke biosensor lain punya spesifikasi yang berbeda-beda. Yang menarik sebenarnya yang menarik di pertanyaan nomor 4 ini adalah bagian terakhir, apakah sudah ada penggunaan biosensor di RS atau lab klinik di Indonesia saat ini? Saya ingin memberi cerita sedikit pada Pak Sandi dan Prof. Azhar. Sekian tahun yang lalu ketika saya masih aktif mereview penelitian, usulan penelitian di UI, saya ingat dari Fakultas Ilmu Keperawatan mengusulkan satu penelitian, sebenarnya penelitian kesehatan masyarakat, yaitu memantau secara dini di suatu kelurahan di Bogor kemungkinan terjadinya penyakit demam berdarah dengue, dengan catatan suhu sekitar 38 ke atas dan berlangsung 2 hari nggak turun-turun. Nah, supaya bisa dilaporkan, dibuat suatu software yang bisa memantau suhu seperti itu dan sebar, dan di real time bisa dilaporkan ke puskesmas setempat dengan menggunakan gadget ini. Nah, apakah ini biosensor? Ini buat saya menarik waktu itu. Bisa, jadi kita bisa membuat suatu kewaspadaan terhadap demam dengue, ya, keadaan demam dengue secara dini. Ya, tapi itu temperatur ya, Prof ya? Yang temperatur ya. Temperatur. Kalau temperatur, kalau secara definisi tadi bukan biosensor, bukan, Prof. Iya. Itu menggunakan sensor temperatur. Ya. Tapi kalau misalnya yang di sense adalah si strain virusnya gitu ya, antigennya ya, gennya, ya, maka
maka itu adalah suatu biosensor. Dan bisa ada beberapa penelitian yang mendeteksi misalnya dengan saliva juga. Yeah, yeah. Itu menarik, itu tidak perlu invasif, tidak perlu diambil darahnya. Betul. Ya, betul. Tadi kalau misalnya biosensor, mungkin maksudnya wearable biosensor ya. Kalau wearable biosensor banyak sekali yang masih dalam pengembangan, jadi memang jarang sekali yang sudah ada di, saya bahkan mungkin belum melihat secara langsung yang sudah ada di Indonesia. Tapi biosensor yang biasa tentunya banyak sekali. ELISA itu biosensor. Untuk tes kehamilan itu biosensor. Tes gula darah itu biosensor gitu. Jadi sudah digunakan tentunya. Yang wearable yang masih dalam pengembangan. Saya Prof. Sadikin putus-putus, Prof. Yang maaf ini apanya barangkali ya. Apakah bisa dipakai untuk S1 enggak? Karena interdisiplinernya sangat kuat, sangat luas. Prof, boleh diulang lagi, Prof? Masih putus-putus tadi. Apakah apa, Prof? Tadi? Apakah penelitian biasa bisa dipakai untuk S1 apa tingkat integritasnya tinggi? Ya, ini S1-nya mungkin barangkali Prof. S1-nya apakah di FK, apakah di FT, apakah di FMIPA? Tapi sekali lagi kata Prof. Ashar ya, ini multidisiplin sekali gitu. Seandainya mau dibuat di S1 pun harus multidisiplin juga, Prof. Baik supervisornya maupun mungkin misalnya mahasiswanya, ada mahasiswa dari FK, ada yang dari FT, bareng-bareng gitu mengerjakan proyek ini sehingga bisa tidak kosong gitu persepsi yang multidisiplinnya itu. Mungkin Profesor bisa bantu menjawab juga. Seperti yang dibilang tadi, ini biosensor itu sangat sistemnya sendiri itu mempunyai beberapa komponen ya kan, saya sebutin tadi kan, jadi banyak komponen, ada komponen recognition-nya, komponen detektornya gitu kan, even signal processing-nya pun itu termasuk dari elemen yang dibutuhkan untuk bisa membuat full complete biosensor gitu kan. Jadi kalau untuk S1 tergantung materialnya. Nah, Prof? Material bahan biosensor juga itu ilmu sendiri kan? Ya, makanya itu dia. Jadi tergantung S1-nya itu S1 apa. Misalnya kalau teknik mungkin dia bisa fokus ke pengembangan teknologi transdusernya kah gitu, atau bahkan signal processing-nya kah, atau alat wearable misalnya itu juga bisa. Tapi kalau ke biologi atau ke kedokteran mungkin recognition-nya lah, misalkan antigen apa yang dibutuhkan dan pengembangan antigennya, pengembangan enzimnya dan seterusnya. Jadi bagian-bagian dari biosensor tersebut pun mungkin bisa dibikin jadi S1 tesis misalkan gitu. Tapi mungkin karena S1 mungkin juga harus di limit juga ya, maksudnya karena kan tergantung levelnya juga seberapa jauh misalkan tingkat kesulitan dan komprehensif dari pengembangannya di tesis tersebut gitu misalkan, mungkin seperti itu. Karena kayak di sini aja misalkan master project aja itu biasanya bagian dari PhD project gitu. Jadi biasanya di sini kalau master project itu biasanya supervisornya akan merupakan mahasiswa S3, itu dia akan mensupervisi master project, dan master project ini bisa jadi bagian dari S3 dia juga gitu. Yang sehingga dia melakukan spesifik fokus ke masalah, salah satu masalah yang ada di PhD project misalkan seperti itu. Saya ada pertanyaan juga, Prof. Ashar. Ya. Untuk satu lembaga universitas, kan UI atau University of Basel, ketika dia ingin mengadakan suatu unit seperti sensor ini, keinginan datang dari pengajar, dosen, pimpinan. Maksudnya? Sebab kalau di inisiatif. Karena jadi dia menyangkut. Halo Prof, ya putus-putus Prof, maaf. Jadi ya. Agak nggak ini. Ini artinya datang dari bawah, dari staf ya kan? Misalnya staf pengajar, dosen A di biologi atau di doktrino, lihat
masalah pengukuran begini, dia perlu biosensor. Ya. Nah, kemudian dia rancang-rancang orangnya ini fisika, ini kimia, ini biokimia, ini rencananya. Lalu diusulkan ke fakultas atau universitas. Kalau universitas luar negeri rasanya gampang. Tapi kalau universitasnya di Indonesia, itu terbentur pada suatu sistem yang sulit. Ya, kita tidak punya kewenangan untuk menyusun tim kita sendiri. Gimana menurut pendapat Prof. Azhar? Oke. Ya. Ya, oke. Kalau di Basel sendiri biasanya semua faculty membernya gitu atau profesornya itu mempunyai bidang keahlian masing-masing dan punya grup masing-masing. Dan kalau membicarakan tentang proyek, ya karena kita biomedical engineering, pasti kita proyeknya itu atau apa yang kita pengen kembangkan akan sangat multidisipliner ya. Itu makanya kenapa saya melihat di sini sangat keuntungan ya, karena biomedical engineering di bawah fakultas kedokteran gitu, karena kita punya partner yang langsung aplikatif gitu. Jadi langsung clinical application-nya ada gitu, jelas gitu kan. Jadi biasanya ada dua cara kan, mungkin udah tahu juga ya, kalau kita tuh biasanya teknologi itu kita bisa tawarkan gitu ya ke rumah sakit gitu, kita punya teknologi ini, kira-kira kapabilitasnya bisa ini, bisa itu, bisa men-sensing ini, detecting ini, atau segala macam. Nanti baru kita coba aplikasikan di rumah sakit langsung dan seterusnya, atau bahkan di lab setting dulu pertama dan seterusnya. Atau kebalikannya, dokternya atau surgeon-nya misalkan punya masalah yang pengen punya solusi yang lebih baik gitu, teknologi apa yang bisa membantu dan seterusnya, maka kita bisa mencoba bersama membuat konsorsium misalkan dan mengembangkan alat yang bisa membantu masalah yang ada di rumah sakit misalkan. Dan ini semua biasanya interaksinya langsung dari penelitinya atau profesornya, langsung interaktifnya sangat sangat fluid gitu ya. Jadi dan biasanya departemen atau fakultas sangat mendukung tanpa ada, selama ini saya nggak pernah ada ngerasa terbentur sama birokrasi gitu. Kalau misalkan saya ada ide apa saya pengen aplikasiin, saya langsung berbicara dengan dokter atau surgeon yang kira-kira saya bisa aplikasi, langsung aja gitu, lancar dan kita bisa gitu. Jadi di sini peraturannya ada, tapi mungkin lebih ke yang sangat tidak research related gitu. Jadi lebih ke misalkan kayak pengembangan IP-nya kah, atau nanti gimana untuk mengembangkan produknya, lebih ke arah situ. Tapi kalau untuk independensi penelitian sendiri itu sangat dibebaskan, terserah kita mau ngapain. Yang penting kita bisa misalkan dari hasil itu bisa mungkin dapat funding gitu kan, atau bisa membuat produk, dan akhirnya nanti juga itu baik buat universitas karena akan ada istilahnya uang yang masuk mengalir juga kalau misalkan penelitian itu berhasil misalkan dan seterusnya. Karena kalau misalkan kita dapat funding pun di sini pemerintah akan dapat overhead gitu kan. Jadi mereka sangat senang kalau kita misalkan nge-apply funding, dapat funding, dan mereka nggak ngatur kamu harus funding ini, harus meneliti ini gitu dan segala macam. Jadi kalau penelitian itu sendiri nggak ada sama sekali bentrok dengan peraturan dari universitas itu sendiri sih kalau di sini ya. Kalau misalnya kita merasakan memerlukan suatu tenaga sumber daya manusia, human resource, yang tidak ada di universitas, kita boleh merekrut dengan gimana? Biasanya kita bisa inter-university juga bisa. Jadi misalkan kayak ada bahkan beberapa beberapa proyek, kayak misalkan yang saya lakukan sekarang, saya ini lagi mengembangkan alat untuk laser preparation untuk cartilage implant misalkan, cartilage implant, tissue generation dan segala macam. Kita keahliannya ada tissue generation-nya, saya lasernya, terus nanti untuk in vivo study-nya kita kerjasama sama University Hospital di Zurich misalkan. Jadi itu banyak kerjasama yang bisa lintas universitas, itu banyak gitu, dan itu nggak susah gitu untuk ngelakuin itu, karena kita tahu oh ahli animal study misalkan di Zurich kita tahu, jadi kita terus ahli tissue engineering misalkan di Basel ada gitu kan, dan segala macamnya robotik seterusnya gitu. Jadi nggak ada menutup kemungkinan untuk bisa malah kadang-kadang itu sangat di encourage gitu ya, untuk bekerja sama dengan research group yang lain di luar universitas itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya boleh bertanya, Prof? Ya. Ya. Silakan. Pada Profesor, pada Profesor mewakili teman-teman mahasiswa kita ini, seberapa chance orang Indonesia atau peneliti Indonesia untuk berkarya
di luar negeri, khususnya di Swiss ya, apakah ada diskriminasi atau ada bagaimana Prof Azhar bisa menempati posisi sedemikian tinggi gitu di institusi? Terima kasih. Oke, kalau untuk kesempatan ya, misalkan sebagai orang Indonesia, misalkan saya rasa, misalkan kita mulai dari misalkan untuk kuliah aja gitu, misalkan Pak Prasandia udah membuktikan gitu kan bisa kuliah ke luar negeri, dan banyak juga ilmuwan Indonesia yang bisa kuliah ke luar negeri, itu kalau saya rasa itu sudah sangat menunjukkan bahwa di luar negeri itu banyak kecepatan yang bisa terjadi. Dan untuk tingkat saintis atau tingkat level misalkan kayak peneliti, itu pun sangat terbuka sebenarnya. Karena kalau saya lihat, mungkin misalkan diskriminasi itu lebih yang saya lihat ya, mungkin kadang-kadang itu bisa terjadi di sosial masyarakat umum gitu ya. Tapi kalau untuk di akademia, mereka sangat open minded gitu. Jadi mereka nggak banget melihat kamu dari ras mana, kamu dari mana. Bahkan agama pun mereka nggak terlalu ngaruh gitu ya. Mereka nggak terlalu benar-benar melihat. Yang penting adalah kualitas kerja kita gitu. Jadi gimana portfolio kita, bagaimana keahlian kita di bidang kita masing-masing itu yang harus kita tunjukkan ke mereka gitu loh. Bahkan kadang-kadang ada beberapa negara kayak misalkan di Kanada gitu ya, ataupun di Amerika contohnya, mereka malah membuka lebih kesempatan untuk orang yang minoritas gitu. Jadi ada di biasanya itu kalau misalkan dibukaan itu pasti disebutkan malahan. Jadi untuk visible minorities misalkan, jadi orang yang tampak beda gitu ya dari yang ada di Amerika misalkan, itu akan lebih diberi kesempatan karena diversity itu sangat penting juga gitu, karena itu bisa menunjukkan bagaimana universitas tersebut membuka open up gitu untuk semua kalangan. Tidak peduli bagaimana background-nya, yang penting kualitasnya itu yang dilihat gitu. Dan itu yang harus dibuktikan ketika kita bekerja di luar gitu ya. Jadi menunjukkan, karena secara nggak langsung mau diakui atau tidak, kita akan membawa nama negara kita secara etnik kita dan seterusnya gitu. Kalau saya sih nggak ada diskriminasi sih kalau yang saya rasakan, at least di akademia ya. Mungkin kalau di hidup sosial itu wajar lah, karena banyak lah yang terjadi, apalagi sekarang di Eropa ini kan, jadi ya itulah fluktuatif lah kalau itu. Jadi kansnya besar sekali ya Prof. Besar, kalau misalkan kita bisa menunjukkan bahwa kita emang berkualitas, kita dicek apa yang dibutuhkan. Jadi kita juga kadang-kadang misalkan nge-apply posisi, kita harus benar-benar tahu apa yang dibutuhkan posisi tersebut gitu loh. Dan kita harus mencoba somehow aplikasinya itu di-shape, dibentuk sehingga menunjukkan bahwa kita cocok untuk posisi ini dan kita bisa dibilang ahli di bidang yang kita tulis di aplikasi kita seperti itu. Ya, malah ada pandangan kelihatannya orang Indonesia lebih begitu keluar justru lebih maju gitu, bisa terkenal dan sebagainya, mungkin karena fasilitas, lingkungan, akademik atmosfer dan sebagainya itu yang menyebabkan dorongan untuk majunya lebih tinggi dibandingkan di Indonesia gitu, Pak. Ya, secara umum mungkin intinya environment di Indonesia itu yang dimana kita terlatih untuk istilahnya secara tanda kutip gitu keras gitu. Jadi kita udah struggling sangat-sangat kuat di Indonesia gitu ya, khususnya ketika di universitas dan seterusnya gitu. Kayak misalkan di sini kan mereka itu sebenarnya banyak yang tidak mau ke universitas kalau di Eropa misalkan, jarang sekali, apalagi sekarang sudah sangat menurun jumlah orang-orang Eropa sendiri yang untuk sampai kuliah tinggi gitu. Mereka banyak yang pengen langsung kerja aja gitu loh. Jadi ya itu dia, kalau di Indonesia kita emang terbiasa untuk benar-benar bekerja keras, berpikir keras gitu. Jadi ketika keluar kita ya mendapatkan advantage gitu ya, keuntungan lebih gitu, karena kita sudah terbiasa menghadapi tekanan dan seterusnya sehingga kita bisa lebih mudah untuk strive lah intinya gitu. Ya, terima kasih banyak Prof. Azhar. Ya, Prof. Sadikin, terima kasih. Prof. Sadikin. Maaf saya mute tadi. Ya. Waktu masih ada 10 menit lagi, barangkali ada hadirin para mahasiswa yang ingin tanya, enggak usah pakai chat, angkat tangan barangkali 1-2 orang aja. Buka. Pada apnya ya silakan, jangan, nggak usah malu bertanya, silakan aja tanyakan apa yang keras seperti tadi yang takut kehilangan pasien di lab, tanyakan. Morning. Satu lagi Pak Prof, silakan.
mau tanya? Sebetulnya sih sudah ditanyakan di kolom chat. Perkenalkan, Mas, saya Ujang Sepulitmat dari PMIB, muridnya Prof. Ina, Prof. Sadikin. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi sih sebetulnya sudah ditanyakan di kolom chat, kaitannya untuk pengembangan ke depan dari beberapa teknologi yang disampaikan kan sangat menjanjikan gitu, dari mulai deteksi untuk terutama untuk penyakit-penyakit kronis, kaitannya untuk home monitoring. Nah, kalau misalnya dengan adanya pandemi kan ini menjadi peluang orang membatasi untuk yang pasien-pasien kronis ini untuk kunjungannya ke rumah sakit. Nah, apakah bisa diintegrasikan misalnya untuk yang wearable untuk biosensor ini dia home monitoring di rumah, terus kemudian diintegrasikan ke data di fasilitas kesehatannya, kemudian diintegrasikan juga ketika dia konsultasi secara virtual dapat tergambar gitu kan, minimal detak jantung, kemudian dan lain-lainnya gitu, parameter yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga selain itu, ketika misalnya ada kegawat daruratan, misalnya orang yang terindikasi ke arah penyakit jantung misalnya, dia misalnya ketika heart rate-nya sangat tinggi, otomatis ada notif misalnya ke aplikasi di rumah sakit, sehingga si petugas kesehatan itu bisa langsung datang ke rumah. Nah, kalau misalnya teknologi semacam ini kan sangat menjanjikan gitu ke depan. Apakah kita bisa mengarah ke arah situ kaitannya dengan wearable biosensor ini, dan kemudian yang selanjutnya sampai di tahap mana? Banyak mungkin ini untuk Prof. Ajar dan ya mungkin Pak Prasandia, ini wearable sensor ini mungkin dijawab nanti, mungkin saya ada menambahkan aja. Ya, terima kasih Prof. Ajar. Jadi betul, wearable sensor ini sangat-sangat berprospek sekali gitu ya. Tapi untuk yang tadi disebutkan itu lebih ke telemonitoring atau telemedicine. Itu saat ini di Indonesia sebenarnya masih belum terregulasi dengan baik terkait data medis dan lain-lain. Nah, kalau mungkin di Basel sudah sangat baik gitu ya, Profesor. Apalagi dulu kita yang di Jerman juga sudah sangat baik juga. Tapi di Indonesia itu masih belum terregulasi dengan baik gitu. Jadi misalnya ada satu alat yang bisa mengambil data pasien lalu dikirim, itu kalau dari peraturan Kemkes itu telemedicine harus di bawah fasilitas layanan kesehatan. Jadi nggak bisa seperti saya sebut merek nggak apa ya, bisa seperti Halodoc gitu ya. Halodoc itu kan suatu platform, tidak di bawah fasilitas layanan kesehatan. Jadi semua orang dokter bisa mendaftar di situ, melayani, terus ada pasien yang mau mendaftar minta konsultasi, tapi tidak di bawah fasilitas layanan kesehatan, itu sebenarnya menyalahi tanda kutip gitu ya. Harusnya di bawah satu, apakah di puskesmas, apakah di rumah sakit. Misalnya RSUI punya telemedicine system yang terintegrasi. Nah, jadi rumahnya apa, pasiennya misalnya ada yang di discharge tapi butuh dipantau terus gitu ya. Telehome monitoring. Nah, itu nanti terhubungnya harusnya dengan sistem telemedicine RSUI. Misalnya gitu, atau yang RSCM atau apapun ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat-sangat bagus sekali ini, apalagi di era COVID yang orang-orang yang punya komorbid yang memang harus bolak-balik ke rumah sakit malah justru nggak boleh ke rumah sakit gitu, karena resikonya sangat tinggi nanti dia terpapar ketika sedang di jalan atau ketika di rumah sakitnya banyak orang yang OTG atau apapun gitu ya. Justru dia lebih baik di rumah tapi bisa dipantau dengan baik. Nah, itu namanya telehome monitoring. Di Indonesia sendiri belum banyak ya yang sudah komersil, tapi yang mengembangkan banyak sekali yang sedang ongoing, baik dari UGM, UNAIR, ITB, UI juga ada dari Fakultas Teknik gitu misalnya. Yang sekali lagi dukungan pemerintah sangat-sangat penting di sini, karena kalau tidak ada regulasi yang bagus, sudah dibuat inovasi yang canggih segala macam, nanti bisa tanda kutip disalahkan gitu karena tidak sesuai peraturan, padahal regulasinya belum memprovide itu. Dan tapi saat ini sudah banyak yang tanda kutip menjerit untuk segera diselesaikan. Nah, untuk regulasi data kesehatan ini salah satunya Prof. Iko nih yang ada di lini terdepan mengupayakan ini supaya segera dituntaskan dan di Kemkes mengeluarkan gitu ya regulasi terkait telemedicine, terkait kebijakan data kesehatan, ditaruhnya di mana, dan seperti itu kan perlu ada regulasi di pemerintah. Kalau nanti
jangan seperti saya lagi-lagi nyebut Gojek gitu ya, nyebut merek. Misalnya Gojek itu tidak ada peraturannya, tidak ada regulasinya, tahu-tahu booming, semua orang pusing gitu karena banyak yang terdampak. Ya, jadi Indonesia ini sekali lagi ini perpasar. Perpasar udah bukan orang Indonesia mungkin karena udah lama di luar negeri. Jadi di Indonesia ini kan gayanya adalah kuratif bukan antisipatif gitu. Kalau kita bisa antisipatif supaya sebelum terjadi masalah sudah ada regulasi dan lain-lain akan jauh lebih baik. Dan semoga mohon doanya semua, semoga ini bisa pemerintah bisa memprioritaskan ini dalam waktu dekat supaya telemedicine di Indonesia termasuk wearable biosensor itu bisa ada regulasi yang jelas nanti ke depannya. Mungkin sudah ada Pak dalam undang-undang. Masa, silahkan, maaf saya ngomong. Sudah ada dalam undang-undang omnibus ya, yang 1.800 halaman itu. Oke. Okay. Oh, di omnibus. Iya barangkali. Ya, di halaman berapa, Prof? Sekali-sekali bukalah. Mungkin sudah ada. 400 halaman, Dok. Ya, ya 1.800 halaman. 1.800 halaman. Oke. Okay. Okay. Ada komen silakan yang terakhir ini Profesor kita. Panitipin kemarin kita tambahin sedikit aja kali ya. Saya mau ya. Bahwa ya emang pemantauan jarak jauh itu sangat-sangat menjanjikan benar sekali gitu ya. Dan memang manusia itu makanya saya sebut tadi di presentasi saya bahwa itu adalah future gitu ya, future-nya seperti itu gimana semuanya itu terintegrasi gitu ya dan secara global gitu ya, misalkan Internet of Things itu yang sekarang juga sudah berkembang sekali gitu ya, maka medical technology atau medical devices juga mungkin kedepannya akan seperti itu gitu loh, dan itu nggak jauh di masa depan gitu ya, kayak misalkan di sini ya mungkin di Indonesia masih pengembangannya dengan regulasi keterbatasan apa atau batasan regulasi jadi mungkin agak susah gitu ya. Tadi yang dibilang tadi benar apa data transfer itu kan sangat-sangat istilahnya sangat fragile, jadi makanya security itu sangat penting ya kalau kita misalkan mau mentransfer data apalagi data pasien dan seterusnya, makanya infrastruktur dari jaringan tersebut sangat penting untuk bisa di establish dulu sebelum teknologi yang ada akan ikut gitu kan. Jadi infrastrukturnya sendiri itu penting sekali gitu ya. Tapi yang pasti pemantauan jarak jauh atau bahkan operasi jarak jauh itu sudah sangat dekat depan mata kalau saya lihat, karena di sini contohnya kita sudah melakukan misalkan kayak robotic surgery di Swiss tapi surgeonnya di Italia itu sudah terjadi over internet gitu. Jadi itu sudah sangat dekat, dan juga diagnostik real time misalkan kayak kita mengembangkan alat di Afrika ya, kerjasama sama tropical diseases Swiss gitu ya, sama Afrika kita bisa mendeteksi misalkan kelainan kulit gitu ya, menggunakan wireless communication over the, jadi kita bisa mencapai daerah-daerah terpencil gitu kan, sehingga kita bisa mendapatkan data real time, mendapatkan diagnosa yang real time juga gitu. Tapi again, infrastrukturnya harus siap gitu ya, untuk melakukan itu semua gitu, karena kalau tidak segala macamnya itu bisa leakage lah, atau bisa misalkan kayak di sana mungkin putus-putus gitu misalkan, maka ini tidak baik untuk misalkan lagi operasi gitu tiba-tiba putus internetnya kan langsung hilang semua gitu kan. Jadi intinya infrastruktur itu sangat penting gitu ya. Jadi saya rasa sebelum kita bisa mengembangkan alat-alat pendukung ini tadi, itu mungkin infrastruktur itu penting, dan itu salah satu pemerintah juga harus ikut andil dalam menestablis ini kalau saya rasa sih seperti itu. Baik, terima kasih. Waktu kita sudah pas. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Azhar di Nunjau di sana, walaupun sama-sama belum waktu sama. Makan siang ya, pasti pukul 11 saya rasa ya. Kita sudah mau maghrib ya. Saya kembalikan kepada Prof. Nggak bisa beli langsung Gojek gitu. Tahu juga Gojek ya? Di Gojekin ke Basel ya? Harus masak sendiri. Nanti kita gojekin ke Basel, Pak. Saya kembalikan kepada Prof. Ina untuk memberikan closing remark pada pertemuan kita ini. Ya, terima kasih Prof. Sadikin telah menjadi moderator sepanjang acara ini dari pukul 3 tadi, tidak 3 siang sampai menjelang maghrib ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pembicara yang telah memberikan inspirasi bagi kita semua, baik Prof. Azhar Zam dan juga Prasandia. Ini tentunya suatu pengalaman pertama mungkin bagi beberapa teman-teman kita untuk nantinya menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian atau alat-alat deteksi biosensor yang seperti disampaikan oleh Prof. Azhar dan Pak Andi. Saya tutup acara ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan bagi
para peserta hadirin sekalian, semoga apa yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat. Sekian, saya kembalikan pada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan para pembicara yang telah berkenan untuk sharing ilmunya yang sangat menarik pada sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia untuk mengikuti acara sampai selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dari kami panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai berjumpa di forum Biomedika yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Astag ditunggu. Prof. Astag ditunggu seperti ya, Pak. Pak Sandi, salam dari kakak saya, Pak Sandi. Oh, iya. Salam.